Achieving the Future. Hi everyone, welcome to the latest episode of To the Future Devlog. Last time we introduced the automation of the harbor, the tech center, the logistics agency, and the transit center. If you haven't watched it, you can find the first two parts on the official PUBG Mobile YouTube channel. Don't forget to subscribe. Today we will continue to introduce the remaining two renovated areas, Sosnovka Military Base and Milta Power. Firstly, the Sosnovka Military Base. Previously a military base in versions 1.5 Dynahex has transformed it into a security center used to keep Dynahex and Erangel safe. In actuality, the advancement of technology has allowed the Air Force, Navy, and Army to grow stronger. These three forces have merged into one at the military base and have become even more secretive. The design and construction of military bases will become more sophisticated. With the technological advancements, vertical takeoff and landings will become the norm. We speculate that future military bases will become more reliant on information, automated and consolidated going forward. Thus, we began a series of renovations to the Sosnovka military base. The security center in-game is currently still under renovation, so you can still see areas under construction, with piles of construction materials that are yet to be completed. The command center. The core of the security center has been finished, and the entirety of Erangel Island is now under its protection. Additionally, we've also designed a landing pad, airport runways, warehouses, air defense facilities, and other areas. Though the current security center is still under renovation, you can look forward to how it will look once the renovation is done. It's sure to blow your mind. In terms of combat, we decided to keep combat similar to how players are used to in the original Sosnovka military base camp. The main battlefields will still be centered around the command center, but inside the enclosed building, we have added open areas and some rooms, so your battle at the command center will be as much fun and intense as the team deathmatch. But please note that you will not be revived when you are eliminated here. In addition, the additions of interior elevators and automatic doors should broaden the variety of the overall gameplay and strategy. You can try different methods of fighting to confuse your enemies and win the battle. I really like the design of the elevator. It makes a ding noise when the elevator stops, which will alert other players on the same floor. Then, if you press the elevator button but choose to not ride it and sneak to the floor using the stairs instead, you may see the enemy panicking as they stare at the empty elevator. This should be interesting, said Zheng Tang. Finally, speaking of our energy center, I think our players will recall the two huge nuclear power towers in Erangel. As a landmark area of Erangel, surely it's going to undergo a series of renovations as well. First of all, Milta Power was originally a nuclear power plant that powered Erangel. With that in mind, Dynahex started to improve its utility in extracting new energy resources more efficiently. So instead of the two towers, a huge energy tower has been constructed. However, compared with that of the other areas, the renovation progress of the energy center hasn't been that fast. Only 10% has been completed so far. As you can see, most of the buildings remain undemolished. The open space and complex terrain here creates an enclosed team firefight area. What form will this energy center take in the future? Stay tuned. Actually, the process of designing this future Erangel was really fun. It didn't feel like we were game developers, but we were more like a group of architects. We were constantly doing research and referring to academic papers and other relevant texts. We also asked some of our local colleagues to conduct field observations for us, and we consulted some professors and academic groups for their opinion on areas where we had questions. As Erangel is currently still under construction, we've even been studying the standards of construction and renovation in each country. So you can see, even the areas that are being developed, the stacking of building materials, the construction of temporary offices, as well as the planning of temporary housing, are all well organized. Even though it's not a real place, we managed to make our renovation guidelines in line with the national specification requirements of some countries. On the whole, we wanted to make a futuristic and plausible Erangel for all players while being objective about it. And that's our utmost goal, said Rick. We hope you like the new mode, Mission Ignition. And of course, in the future, we will bring you even bigger and more interesting events and gameplay. Keep your eyes peeled.
That's all for this episode of To the Future Devlog. Thanks for tuning in. Don't forget to subscribe to our official YouTube channel. There will be even more interesting content in the future. See you next time. Achieving the future. Hi everyone, welcome to the latest episode of To the Future Devlog. Last time we introduced the automation of the harbor, the tech center, the logistics agency, and the transit center. If you haven't watched it, you can find the first two parts on the official PUBG Mobile YouTube channel. Don't forget to subscribe. Today we will continue to introduce the remaining two renovated areas, Sosnovka Military Base and Milta Power. Firstly, the Sosnovka Military Base. Previously a military base in versions 1.5 Dynahex has transformed it into a security center used to keep Dynahex and Erangel safe. In actuality, the advancement of technology has allowed the Air Force, Navy, and Army to grow stronger. These three forces have merged into one at the military base and have become even more secretive. The design and construction of military bases will become more sophisticated. With the technological advancements, vertical takeoff and landings will become the norm. We speculate that future military bases will become more reliant on information, automated and consolidated going forward. Thus, we began a series of renovations to the Sosnovka military base.
The security center in-game is currently still under renovation, so you can still see areas under construction, with piles of construction materials that are yet to be completed. The command center. The core of the secure center has been finished, and the entirety of Erangel Island is now under its protection. Additionally, we've also designed a landing pad, airport runways, warehouses, air defense facilities, and other areas. Though the current security center is still under renovation, you can look forward to how it will look once the renovation is done. It's sure to blow your mind. In terms of combat, we decided to keep combat similar to how players are used to in the original Sosnovka military base camp. The main battlefields will still be centered around the command center, but inside the enclosed building, we have added open areas and some rooms, so your battle at the command center will be as much fun and intense as the team deathmatch. But please note that you will not be revived when you are eliminated here. In addition, the additions of interior elevators and automatic doors should broaden the variety of the overall gameplay and strategy. You can try different methods of fighting to confuse your enemies and win the battle. I really like the design of the elevator. It makes a ding noise when the elevator stops, which will alert other players on the same floor. Then, if you press the elevator button but choose to not ride it and sneak to the floor using the stairs instead, you may see the enemy panicking. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Herians yang akan menemani kalian di game yang ketiga kali ini di turnamen Karang Taruna Batara Open Championship. Di game yang ketiga, kita masuk di map Sunhawk, map yang sangat-sangat kecil dan map yang kemungkinan besar banyak tim yang bakalan baku hantam di awal-awal game. Dan so, ini adalah game yang pastinya seru banget dan gua tahu tim-tim juga sudah mulai prepare lebih banyak lagi karena memang harusnya mereka udah mulai tahu ya kualitas dari beberapa player, kualitas dari beberapa tim yang bermain di turnamen kali ini. Dan pastinya mereka juga udah mulai persiapan lagi teman-teman, pemanasan juga udah mulai dilakukan. Mungkin tadi siang hawanya panas, mungkin HP ngeprime, tapi kalau misalkan malam ya udah, alasan ngeprime mungkin ada untuk HP-HP memang yang khusus kentang. Tapi kalau menurut gua, rata-rata sekarang udah mulai HP ini sih ya. Ya paling nggak minimal mereka punya iPhone 8 Plus, itu udah lumayan banget untuk dipakai di turnamen. Dan menurut gua itu adalah salah satu device yang cukup mumpuni kalaupun memang ingin turnamen teman-teman. Tapi walaupun masih ada beberapa hal yang pastinya perlu tambahan, mungkin seperti ya perlu kipas angin pastinya untuk pendingin juga, karena kita tahu ketika iPhone 8 Plus yang kurang kipas ya mereka bakal ngeprem juga teman-teman. Tapi minimal banget sih itu, minimal banget itu. Dan menurut gua rata-rata sih harusnya bahkan udah mulai punya ini sih ya, punya handphone di atas itu teman-teman. Apalagi kita PUBG, waduh, kita pemain PUBG bos, iya, bukan game 8 bit yang pastinya cuman pakai HP-HP kentang ya 8 bit itu bisa. Oke, kita lihat di daerah map kali ini, back to the game. Dari tim nomor 5 sepertinya yang kali ini turun di daerah Paradise Resort. Mereka bakal bertemu dengan tim bandit yang juga sama-sama di daerah tersebut. Tapi dari tim nomor 5 sendiri memilih untuk melakukan pergerakan terlebih dahulu, yaitu dari tim BCS Wallet kali ini. Ngeplank mengambil area kiri, mereka tahu fight-nya nggak terlalu worth it untuk tim mereka. Dan akhirnya tim mereka justru cenderung memilih untuk berpindah tempat saja. Dan di area sisi yang berbeda, tadi kalau nggak salah ada fight juga yang terjadi. Oke, dari tim SC ya, mereka juga berada di compound yang cukup berdekatan dengan satu tim yang sama, yaitu dari tim berapa nih? Dari tim nomor 3 teman-teman. Dari tim nomor 3 itu dari tim Mystic. Hah? Oh bukan, dari tim CVNA ya, CVNA. Berarti tadi itu dari tim Cepak Jeder teman-teman. Kalian yang mulai coba untuk ngepron terlebih dahulu, menjaga angle dia ke arah tim sebelah mereka. Mereka tahu pastinya satu sama lain juga sudah mulai saling mencoba untuk mencari view, dan bahkan proning juga sudah mulai coba untuk dilakukan kali ini oleh tim nomor 3 yang sepertinya harusnya ini kemungkinan besar bakal menculik satu player, yaitu dari Bills yang membuka angle dia terlebih dahulu kali ini. Bahkan dia pull 2 player dari tim
10 itu udah mulai maju dan benar sekali kali ini happy birthday sudah mulai terjadi. Bahkan kali ini ada bahkan dua player juga berhasil diamankan ke arah tim nomor 10. What the shot kali ini dari tim nomor 3 berhasil mendapatkan dua player bahkan tadi, dan happy birthday akhirnya berhasil diamankan oleh tim mereka dua player. Yang tersisa kali ini yang bakalan dicari oleh tim nomor 3, apalagi mereka tahu ini adalah kesempatan yang cukup baik untuk tim mereka mendapatkan dua player jelas untuk tim nomor 10, dan otomatis kemungkinan besar mereka bakal mencari sampai ke akar-akarnya. Dan Kuga melihat dua player juga kali ini trading terjadi, dan sepertinya happy birthday dibalas happy birthday kali ini. Dan bahkan SC Kuga juga sudah mulai ngepinis satu player berhasil diamankan, tapi dia juga masih aware bahwa di sebelah kiri mereka ada, di sebelah kiri dia ada dua player yang juga sudah siap sedia untuk menembakkan peluru panasnya ke arah tim nomor 10. Tapi di daerah belakang kita melihat pergerakan dari Mystic yang sepertinya sudah mulai berjalan, tapi TT Unibos harusnya bakal bisa melihat pergerakan dari satu player yang melewati jembatan tersebut. Sudah mulai coba untuk turun kali ini, sudah mulai terlihat ngeperan kembali, dan bahkan UMP sudah mulai dilakukan di sana. Satu player kembali diamankan oleh Mystic cukup baik, langsung nge-secure satu player dan last man standing kali ini yaitu Aqua yang berada di satu buah compound. Dan kemungkinan besar Aqua ini sulit banget, ini trading yang baik, ini hal yang cukup baik tadi, walaupun dari tim nomor 10 sebenarnya sudah mulai tidak diuntungkan, tapi mereka bisa nge-comeback dan mereka bisa memenangkan kali ini dengan segi jumlah sekarang 2 versus 1. Situation yang akan terjadi antara tim nomor 10 yaitu dari sektor Borneo dan juga dari tim slot 3 yaitu ZVNA. Dari tim nomor 3 otomatis dia bakal bermain dengan pasif kali ini. Mereka tahu bahwa ini bukanlah hal yang baik untuk tim mereka. Kalau mereka terpick up, kalau Aqua terdeteksi posisinya, justru dari tim sektor Borneo itu kemungkinan besar bakal mencari satu player tersebut. Kita lihat saja kali ini dua player yang bakal masih bertahan dengan cukup baik. Mereka juga masih bertahan dengan pastinya ini kemungkinan besar bakalan terpick up sih. Tinggal menunggu tim nomor 3 apakah dia bakal berani untuk open fire atau justru bakalan memilih untuk bertahan, memilih untuk menahan kali ini ya. Sementara di tim nomor 10 juga kayaknya dia nggak tahu posisi pasti di last man standing dari tim ZVNA. Ngeprong sudah mulai coba untuk dilakukan. Posisinya juga sudah mulai cukup enak yang dimiliki oleh tim mereka. Berada di sebelah kiri dan sisi berbeda kali ini dari tim slot 11. Harusnya udah mulai baik, udah mulai mendapatkan satu clear elimination kali ini. Mereka masih bakal coba untuk mencari, membuka angle ke area yang berbeda agar area Sunhawk bakalan bisa mereka kuasain kali ini. Karena memang area Sunhawk kalau misalkan kita nggak terlalu hati-hati teman-teman, justru kita kemungkinan besar bakalan bisa terdeteksi. Tapi ya kita lihat saja apakah dari tim nomor 11 mereka bakalan bisa menahan kali ini. Mereka bakalan bisa bermain dengan baik. Mereka bakalan bisa untuk benar-benar nge-clearing area mereka dengan sangat-sangat baik. Itu adalah hal yang harus dimiliki oleh sebuah tim, apalagi di Sunhawk. Mempunyai area yang sangat-sangat bahaya, rumput yang banyak. Otomatis tim-tim yang sudah tersisa mungkin 2 atau 1 player, ya udah, mereka tinggal menunggu, mereka tinggal bertahan, mereka tinggal ngepron, menunggu pergerakan dari satu sama lain tim yang berbeda agar bisa mereka happy birthday, teman-teman. Itu adalah satu sebuah strategi ya. Bukan berarti kita bisa mengatakan tim tersebut adalah tim yang notabene-nya ya ini noob banget sih, ngepron terus, ini noob banget sih, dia cuma main bertahan. Enggak, itu bukan salah satu patokan sebuah tim itu noob atau enggaknya. Tapi itulah strategi, itulah suatu strategi dan pelanginya di pelanginya itulah hal yang berbeda di battleground, teman-teman. Hal apapun selagi itu bukan nge-cheat, itu adalah sebuah hal yang halal ya, hal yang halal. Dan kita lihat kali ini dari slot tim nomor 12, mereka sepertinya juga masih cukup berhati-hati kali ini bertahan. Dari tim BCS, dari tim Bandit Low ya harusnya. Dan bahkan kita lihat di sana Tam A sudah mulai terpick up satu player, dan bahkan dua player kali ini sudah berhasil diamankan. Ada wire webbing yang bakalan dilakukan, dan ada tim dari BCS juga yang dekat banget dengan posisi mereka yaitu dari tim nomor 6. Kita bakal coba untuk pantau pergerakan dari tim nomor 6 kali ini yang sudah berhasil mendapatkan satu pick ke arah
tim nomor 2 kali ini. Sudah mulai dicari, ada beberapa tembakan lagi yang coba untuk dilontarkan ke arah tim nomor 2, tapi view-nya masih cukup tertutupi dan angle-nya juga masih cukup tertutupi. Bahkan kali ini dari tim nomor 2 sendiri sudah berhasil nge-revive kembali dan 3 pelayan mereka live kali ini. Masih bisa berselamat dan masih bisa untuk berengkoy, untuk gaspol pastinya. Oke, kita bakal melihat pergerakan dari kedua tim kali ini menahan RFI dan BCS. Cukup baik. Mereka nggak mau terlalu banyak bergerak karena mereka tahu area sekarang ya cukup menguntungkan untuk tim mereka. Jadi dari tim BCS sekarang BCS One Plate ya. Apa sih? BCS Wallet. Waduh, Wallet ini kaya nih, Pak. Ini sarang burung Wallet ini lagi cair nih, Bos. Dan kita bakal melihat pergerakan circle-nya. Cenderung mengambil utara ya, mengambil bagian utara, bagian bawah utara ya. Oke, itu adalah hal sedikit kesalahan ya. Bagian bawah utara kali ini dan ada tim nomor berapa itu? Ada tim bandit juga ya yang sudah mulai terlihat yang hampir mengambil arah center. Tapi ini baru circle yang pertama dan masih bakalan bisa bouncing kemana-mana. Jadi kayaknya tim-tim bakalan nunggu dulu, memastikan dulu pasti. Oh, ini circle-nya pasti di sini nggak? Kalau nggak pasti ya udah kita nahan dulu. Kita lihat dulu circle kali ini bakalan pindah kemana. Dan lagi-lagi kali ini bagian bawah utara bakalan diamankan oleh circle dan bandit mendapatkan area center. Cukup diuntungkan. Mereka bakalan menunggu, mereka tinggal nge-clearing tim-tim yang coba untuk masuk ke area yang berada di sekitaran mereka pastinya. Oke, so kita lihat kali ini, let's go. Dukung terus tim-tim kalian, teman-teman semuanya, karena mereka bakalan bermain 3 match lagi untuk babak grand final kali ini di Karang Taruna Bantara. Karang Taruna Bantara pastinya membuat acara dengan sangat-sangat baik. Dan juga terima kasih juga pastinya untuk support semua pihak yang sudah mensupport ya. Ada dari SI, kemudian dari tar gua buka lagi ya. Oke, dari SI tadi, kemudian ada dari apa nih, dari Telkomsel. Oke, dari Telkomsel juga ada, terus dari apa lagi tadi, kayak ini ya, dari 169, kemudian ada juga dari Alume, dan juga ada dari Kedai Beta. Dan ya, itu adalah supporter yang membantu terselenggaranya acara pada malam hari ini. Dan lihat Mystic membuka tembakan, berhasil mendapatkan satu player, bahkan clearing point. Ada trading yang terjadi dan ada satu player mereka yang terkena down. Tapi harusnya masih bakalan bisa banget untuk diselamatkan karena posisi mereka di sekitar mereka nggak terlalu banyak tim. Yow. Oke, kita lihat di sisi yang berbeda. Bahkan tadi ada fight yang kembali terjadi, tapi slot berapa ya? Wow, dari slot 3 udah dipulangkan ke lobby ya ternyata ya. Dan kita lihat di sana BCS tumbal dapatkan satu juga, langsung di secure juga kali ini. Clear elimination point langsung diamankan juga oleh Tumbal, tapi masih ada beberapa player juga yang berada di high ground dia yang sepertinya harusnya sudah mulai bakal terjadi fight yang cukup intens antara dua tim ini. Apalagi di daerah belakang juga kita lihat posisi dari tim nomor 6 justru termakan beberapa peluru panas di daerah belakang, yaitu dari tim nomor 17 yang melihat pergerakan mereka. Dan kali ini open set up smoke sudah mencoba untuk dilakukan untuk menutup angle, untuk membuat street line agar satu player bisa mundur terlebih dahulu. Dan lihat ada spray yang sudah mulai dilakukan, tapi terlihat juga oleh tim nomor 17 mencoba untuk menggeser badannya ke sebelah kiri dari Toto dan berhasil untuk selamatkan. Tapi kita lihat saja apakah ada pergerakan yang pasti oleh tim nomor 9 kali ini, karena mereka tahu harusnya ada informasi, ada bunyi-bunyi tembakan di belakang, dan otomatis mereka kemungkinan besar bakalan tahu bahwa fight sedang terjadi dengan tim BCS. Dan ini kesempatan mereka untuk menjadi the third party antara pertarungan tim nomor 6 dan juga dari tim nomor 17. Masih ada upaya tembakan dilakukan, terus-terus dilakukan oleh tim nomor 17. Belum mencoba untuk membuka angle ke yang berbeda. Mereka masih coba untuk nge-lock posisi dari tim BCS kali ini. Bahkan dari tim nomor 17 juga mempunyai area yang cukup enak di sana. Dan ada spray yang terdengar. Oke,
Dari tim US sudah mulai membuka kembali. Ini yang gue bilang, third party bakal bisa banget untuk dilakukan oleh tim US. Bahkan 2 player juga sudah berhasil diamankan. Code trading 3 player bahkan kali ini dari tim BCS sudah mulai ter-takedown. Toto menjadi last man standing sekarang yang harus menahan gempuran 2 player aktif dari US. Rico sudah mulai maju menggunakan satu buah Chris-nya di sana. Kita lihat kali ini gocek di daerah bebatuan. TDM system bakal terjadi kali ini. Spreaded juga di daerah belakang di sana terdengar menggunakan satu buah Thompson-nya. Tapi Rico berhasil memulangkan ke arah lobby the last man standing dari tim BCS. What a nice play dari tim 9. Dari tim nomor 9 yaitu dari tim Sektor Borneo ya. Oh bukan, dari Unstoppable. Wow, Unstoppable berhasil mendapatkan lengkap sudah 4 player point kill ke arah tim BCS Wallet tadi yang sudah mulai fight dengan tim nomor 17 yaitu Alumet. Sebenarnya ini gue bilang tadi, momentumnya pas banget untuk tim Unstoppable masuk teman-teman. Karena memang posisi mereka sangat-sangat baik dan otomatis mereka pastinya bakalan enak banget untuk fight dengan tersebut. Dengan tim tersebut mencari angle, kemudian mencari satu play paling enggak. Kalaupun mereka ingin enggak ingin join, mereka bisa mendapatkan steal kill ke arah tim-tim BCS. Bahkan kita lihat di season berbeda, dari tim nomor 5 kali ini memilih untuk bertahan dan ada sebuah pergerakan yang dilakukan kali ini oleh tim nomor 5. Jaga angle di atas, tapi kita lihat Nice. Nice. Papuyu. Oke, okay. Ya anggap saja Papuyu ya. Sudah mulai membuka angle dia ke arah tim nomor 11. Ada spreader kembali terlihat dari sisi yang cukup-cukup tipis sebenarnya tadi. Kalau misalkan kita bisa bilang areanya itu sangat tipis di daerah jendela sih. Dan dari tim nomor 17 bisa memberikan beberapa tadi splash damage. Dan ada beberapa damage yang masuk ke arah tim nomor 11. Walaupun sebenarnya takedown yang kedua belum bisa dia dapatkan. Tapi itu cukup membuat paling nggak, woi ini gue di sini nih, jangan berani-berani ke sini. Nah itu paling nggak ada informasi seperti itu hati ke hati. Ya, bukan hati ke hati ya. Senjata ke senjata. Dan kita lihat Kenyes juga sedikit mencoba untuk nge-planking mengambil sebelah kirinya. Waduh, RK. Ada satu player dari RK yang terlihat. Ini sih yang gue paling benci. Kill message-nya lagi-lagi loh. Woi, lihat. Di sini udah ke finish. Tapi informasi dia ke finish juga belum ada, Pak. Smoke sudah mulai coba untuk di-pop up. Dan bahkan dari tim nomor 12 yang mempunyai angle tadi. Mempunyai area yang sangat enak di desir. Kali ini sudah mulai coba untuk dirusuh oleh tim nomor 3 yang berada di high ground mereka. Oke, proning sudah mulai coba untuk dilakukan. Dan ya, dari tim nomor 12 juga masih stay di compound-nya. Belum ada pergerakan yang pasti. Apakah mereka ingin commit nge-clearing dari tim nomor 15? Atau justru mereka bakal masih bertahan, teman-teman, menunggu pergerakan tim-tim yang berada di bawah. Let's go! Dikasih like, dikasih hashtag, dikasih dukungan untuk tim-tim kalian yang bermain di malam hari ini. 3 match yang harus mereka clearkan, 3 match yang harus mereka lawan untuk di babak grand final kali ini. Dan apalagi ini adalah 16 tim terbaik yang bermain di babak grand final. Ini bukan lagi tim-tim kaleng-kaleng yang bermain di babak kualifikasi. Tapi ya, grand final, Pak. Grand final nih, bos. Hanya tim-tim yang mempunyai mental yang kuat, aim yang kuat, chemistry yang kuat yang bisa lolos harusnya. Dan juga orang dalam. Dalam maksud gue, ketika dapat circle, ya itu orang dalam, Pak. Karena sekarang juga, menurut gue tim-tim itu udah mulai step up lebih baik. Apalagi komunitas-komunitas Indonesia, mereka mempunyai aim power yang sekarang sudah mulai meningkat. Dan rata-rata, kalau menurut gue skill nya itu sudah mulai meningkat semua, Pak. Jadi sekarang itu hal yang paling berpengaruh adalah circle. Ketika memang sebuah tim mendapatkan circle, tinggal bagaimana nge-defense mereka, bagaimana nge-clearing area mereka, ya udah. Itu adalah hal suatu keuntungan untuk tim mereka. Dan juga pengaruhnya circle dengan WWCD mungkin hampir sekitar 30% ya. Kalau menurut gua ya. Ya, bisa 30%. Hampir sekitar 30% sebuah tim ketika mereka mendapatkan circle itu bakal kemungkinan besar 30% mereka mendapatkan area zone WWCD. Waduh, area zone ya memang pasti udah 100%, Pak. Kalau dapat circle, area zone dapat 100%. Let's go, kita lihat dari tim nomor 14 yaitu dari Bandit yang sekarang sudah mempunyai satu buah kompon. Ada tim nomor 2 juga yaitu Tamnge berada di high ground sudah mulai coba untuk dipantau. Benzin 169 ya. Yap.
masih bertahan. Mereka mempunyai view yang cukup baik juga, tapi di sistem berbeda Mystic. White juga mendapatkan beberapa player juga. Kita bakal berpindah kembali ke arah Mystic kali ini. Di radar belakang ada beberapa tembakan yang sudah melancarkan. Posisi mereka tidak diuntungkan, mereka harus maju lagi. Di radar kanan ada satu player yang sepertinya bakalan dibiarkan bleeding out oleh tim South. Bukan South. Sektor Borneo. Yap. Bahkan last man standing Mystic juga berhasil diamankan oleh Mystic. Oke. Mystic berhasil diamankan oleh Mystic. Dan Vankiller sudah akan coba digerakkan oleh tim nomor 4. Waduh, ada dua player mereka yang tertake down kali ini, teman-teman. Dan ini bakal ngedelay posisi mereka. Bahkan dari tim nomor 14 udah aware. Mereka udah mulai coba untuk menunggu dan udah mulai bakal menahan posisi dari tim nomor 4. Ini kesempatan untuk tim mereka nyayurin beberapa player ke arah tim nomor 4. Dan bahkan lihat, dari tim nomor 14 masih memberikan beberapa peluru panas dia di sana yang terlihat terbang ke arah tim nomor 4 kali ini. Ada beberapa painkiller, ada energy drink juga boosting yang langsung coba untuk dipulkan untuk membuat player mereka bakal lebih lincah lagi, teman-teman. Kita lihat dari US kembali lagi kali ini dari Unstoppable, sepertinya nggak mau hanya diam. Lagi-lagi mendapatkan sayuran-sayuran kill di daerah luar circle. Tapping-tapping sudah mulai coba untuk dilancarkan untuk memastikan bahwa tidak ada player di daerah belakang untuk memberikan warning area ya. Warning area untuk tim-tim yang lain kali ini, teman-teman. Tapi Raptor, BCSHK juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Let's go. Ini kayaknya dari tim nomor 5 sih BCSHK harusnya. Wow, udah dipulangkan ke arah lobby juga, Pak. Lengkap satu timnya harusnya. Oke, benar dari tim nomor 5. Kita lihat pergerakan dari US Unstoppable. Terus kali ini kita bakal melihat pergerakan circle-nya. Bakal menguntungkan untuk tim siapa, apalagi ini udah masuk circle yang kelima. Apakah ada player yang memilih untuk melakukan healing di luar circle atau justru nggak ada kali ini? Ini bakal menarik untuk kita lihat nih. Tapi kayaknya nggak ada sih, karena memang nggak ada yang niat banget untuk mengumpulkan first aid kit nih di game kali ini, teman-teman. Kita lihat dari tim nomor 12. Oke, mereka juga masih bertahan. Ada setup smoke yang sudah mulai dilakukan. Ini informasinya bakal ketahuan oleh tim yang lain. Dan bahkan ada beberapa tembakan dari sebelah kiri. Oke, termakan damage kali ini. Dan bahkan satu player harus terkenok dan kembali dari tim mereka. Tapi backup dari tim nomor 12 cukup jauh posisinya. Dan kayaknya sulit untuk menyelamatkan satu player mereka. Apalagi mereka sudah mulai bahkan terkurung. Ada tim Tamnge juga yang sudah mulai ngelock posisi dari tim nomor 12 kali ini. Ada beberapa tembakan yang dilakukan di sana. Ngepron di tengah jalan dan gak bakalan bisa. Wow, ya, memilih untuk melakukan healing di luar circle dengan 17 first aid kit. Tange berada di high ground kali ini menjaga area ke arah tim nomor 13 juga yang berada di bawah mereka di sana. Oh, ada 1 2 3. Oke, ada 2 player kayaknya bakal memilih untuk melakukan healing di luar circle. Dan bahkan di sana BCS bergerak bagai grup kali ini, bagai tim. Ya, kan memang karena tim mereka ya. Bergerak beriringan, sudah mulai melihat pergerakan dari Tamnge. Lu udah langsung tertake down juga kali ini. Dua player mereka cukup jauh di dari belakang, tapi angle-nya juga termakan dari area belakang. Ada bandit juga yang memberikan beberapa peluru panas dia ke arah tim nomor 2. Sudah mulai ke sandwich dan bahkan Zeus harus segera nge-clearing ke area belakang dia juga. Area depan juga bakal melihat pergerakan dari Zeus, termakan tembakan lagi dari area sisi kanan. Dan benar sekali, US Unstoppable melihat pergerakan tersebut dan mendapatkan paling gak satu player point kill kembali kali ini. What a nice play permainan dari US. Walaupun mereka gak terlalu banyak bergerak, tapi mereka benar-benar mencari angle, mencari view, dan mencari beberapa player mencoba untuk masuk kali ini, teman-teman. Lihat di sana, nice juga sudah mulai perang. 3 player kali ini yang sudah berhasil diamankan. Spreader ke area dalam. MLS dari tim nomor 11 sudah mulai terlihat mendapatkan satu player. Karena tim nomor 17 bahkan 2 player mereka juga sudah mulai tertendon kali ini. Laravel yang masih bakal memberikan beberapa tembakan covering player ke arah tim ataupun player dia. Dan ada satu player sudah mulai cukup low banget MC barnya, berhasil diamankan dengan cukup baik. Inca Alien melihat pergerakan tersebut dan mendapatkan last hit dan berhasil mendapatkan knockdown point kembali ke arah tim nomor 11. Sudah mulai coba untuk maju rata sudah tim dari slot 11 di game kali ini. Let's go. Dari tim 11 yaitu The Murder Porsi juga sudah dipulangkan ke arah lobby kelemahan. Kita lihat dari tim nomor 6, nomor 9 maksud saya, itu adalah US yang bertahan di red 1 buah shake kali ini. Informasinya harusnya bakalan sudah mulai ketahuan, bahkan ada satu player juga yang sudah mulai tertake down dari tim mereka. Oke, dia juga dapat informasi ke arah satu player yang berada di dalam kali ini, mencoba untuk nge-spread out kembali. Tapi 4 tim yang tersisa kali ini di game yang ketiga coba untuk bertahan,
Kemudian ada BCS juga dengan 8 point kill. What a nice player. Masih lengkap dengan 4 player chance yang sangat besar yang bisa dia dapatkan. Dan ada Bandit Last Man Standing yang coba untuk nge-heal di luar circle. Dan gak cukup kuat untuk menahan area circle kali ini. 1 player, 2 player, dan juga 4 player kali ini. Otomatis chance yang sangat besar yang dipunyai oleh BCS. Kemungkinan besar mereka bakal bisa mendapat WCD kali ini. Tinggal apakah tim mereka bisa nge-secure dengan baik atau justru area mereka yang bakalan terpick up oleh beberapa player kali ini. Spray sudah mencoba untuk dilancarkan di sana, tapi ada spray balasan juga yang dilakukan kali ini. Baik banget saling tukar-tukaran tembakan kali ini antara kedua tim, antara kedua player juga. Dan bahkan kali ini Last Man Standing dari tim nomor 9 bertahan. Kali ini satu player berhasil diamankan, cukup baik. Masih bakalan ada beberapa tembakan di sebelah kiri juga. Frenzy sudah mencoba untuk maju, bergerak ke bagai grup. Kali ini bahkan ada satu player Last Man Standingnya di sana. Spreadet kembali, dua player juga berhasil diamankan. Dua player lagi-lagi mencari hit marknya, tapi Pedro menjadi one versus one situation kali ini. Ini bakal menjadi gangguan sangat baik untuk God kalau dia bisa nge-clutch, bisa mendapatkan 4 player lemparan. Satu buah molotov kalian sudah mulai dilancarkan, terlihat di sana sudah menggunakan satu buah UMP. Kami itu untuk maju karena memang ini momentum untuk Cod. Nggak bakal ngebiarkan satu player tersebut nge-repap terlebih dahulu. Tapi kali ini net, molotov dilemparkan. Itu bakal kena, itu kalau masuk bakal membakar tiga-tiganya. Bahkan di daerah atas kali ini hampir saja mengenai lemparan net berikutnya. Di daerah bawah dia tahu area dari tim nomor 12 berada di daerah bawah kali ini. Lemparan net kembali kali ini sudah terlihat cukup low SP bar-nya, diras saja dan benar sekali. Winner chicken dinner kali ini di game yang ketiga berhasil diamankan oleh tim BCS di map kita Sun Hawk. Luar biasa, hampir saja dari Unstoppable berhasil membuktikan kualitas mereka dengan nge-clutch 4 player tadi. Tapi justru BCS mempunyai body system yang cukup baik. Dia tahu kapan timing dia keluar, kapan dia bisa masuk dan berhasil mendapatkan bahkan Last Man Standing tadi, teman-teman. Hampir saja, itu kalau gua tuh, itu kalau gua main, itu udah gugup banget itu. Bahkan dari BCS sendiri dengan 6-11 point kill di game kali ini berhasil mereka amankan. Unstoppable luar biasa, 10 point kill berhasil mereka secure di game yang ketiga. Sementara posisi ketiga kali ini berhasil diamankan oleh tim Nice dengan 3-5 point kill. Bandit 2 point kill dan beberapa tim yang bermain di game yang ketiga. Seru banget di game yang ketiga kali ini, teman-teman. Semua tim benar-benar membuktikan kualitas permainan mereka. Semua tim benar-benar membuktikan permainan yang sangat-sangat agresif dan akhirnya sangat-sangat baik, teman-teman. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan WCD tadi. Dan let's go, teman-teman semuanya. Jangan kalah seru, jangan kalah rame. Let's go, share live streaming ini, like live streaming ini, dan jangan lupa follow juga Instagram dari tim panitia yang pastinya, teman-teman, yaitu Kartabarot ya. Kartabarot yang pastinya langsung di follow. Dan juga untuk teman-teman semuanya, just for information, kalau misalkan kalian mempunyai event, kalian ingin live streaming, kalian bisa langsung hubungin saya di Instagram saya yang berada di daerah deskripsi. Oke, terima kasih. Kita bakalan jumpa lagi di game yang keempat, yaitu di map Erangel ya. Jadi tetap stay di channel kita dan jangan lupa like dan juga subscribe. Kasih hashtag untuk tim-tim kalian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
was let me down. You took my heart and ran me down. You took my love and smashed it to the ground. I'm seeing clearly, but I'm trying. Rekha dan Bak. Oh,
Achieving the Future. Hi everyone, welcome to the latest episode of To the Future Devlog. Last time we introduced the automation of the harbor, the tech center, the logistics agency, and the transit center. If you haven't watched it, you can find the first two parts on the official PUBG Mobile YouTube channel. Don't forget to subscribe. Today we will continue to introduce the remaining two renovated areas, Sosnovka Military Base and Milta Power. Firstly, the Sosnovka Military Base. Previously a military base in versions 1.5 Dynahex has transformed it into a security center used to keep Dynahex and Erangel safe. In actuality, the advancement of technology has allowed the Air Force, Navy, and Army to grow stronger. These three forces have merged into one at the military base and have become even more secretive. The design and construction of military bases will become more sophisticated. With the technological advancements, vertical takeoff and landings will become the norm. We speculate that future military bases will become more reliant on information, automated and consolidated going forward. Thus, we began a series of renovations to the Sosnovka military base. The security center in-game is currently still under renovation, so you can still see areas under construction, with piles of construction materials that are yet to be completed. The command center. The core of the security center has been finished, and the entirety of Erangel Island is now under its protection. Additionally, we've also designed a landing pad, airport runways, warehouses, air defense facilities, and other areas. Though the current security center is still under renovation, you can look forward to how it will look once the renovation is done. It's sure to blow your mind. In terms of combat, we decided to keep combat similar to how players are used to in the original Sosnovka military base camp. The main battlefields will still be centered around the command center, but inside the enclosed building, we have added open areas and some rooms, so your battle at the command center will be as much fun and intense as the team deathmatch. But please note that you will not be revived when you are eliminated here. In addition, the additions of interior elevators and automatic doors should broaden the variety of the overall gameplay and strategy. You can try different methods of fighting to confuse your enemies and win the battle. I really like the design of the elevator. It makes a ding noise when the elevator stops, which will alert other players on the same floor. Then, if you press the elevator button but choose to not ride it and sneak to the floor using the stairs instead, you may see the enemy panicking as they stare at the empty elevator. This should be interesting, said Zheng Tang. Finally, speaking of our energy center, I think our players will recall the two huge nuclear power towers in Erangel. As a landmark area of Erangel, surely it's going to undergo a series of renovations as well. First of all, Milta Power was originally a nuclear power plant that powered Erangel. With that in mind, Dynahex started to improve its utility in extracting new energy resources more efficiently. So instead of the two towers, a huge energy tower has been constructed. However, compared with that of the other areas, the renovation progress of the energy center hasn't been that fast. Only 10% has been completed so far. As you can see, most of the buildings remain undemolished. The open space and complex terrain here creates an enclosed team firefight area. What form will this energy center take in the future? Stay tuned. Actually, the process of designing this future Erangel was really fun. It didn't feel like we were game developers, but we were more like a group of architects. We were constantly doing research and referring to academic papers and other relevant texts. We also asked some of our local colleagues to conduct field observations for us, and we consulted some professors and academic groups for their opinion on areas where we had questions. As Erangel is currently still under construction, we've even been studying the standards of construction and renovation in each country. So you can see, even the areas that are being developed, the stacking of building materials, the construction of temporary offices, as well as the planning of temporary housing, are all well organized. Even though it's not a real place, we managed to make our renovation guidelines in line with the national specification requirements of some countries. On the whole, we wanted to make a futuristic and plausible Erangel for all players while being objective about it. And that's our utmost goal, said Rick. We hope you like the new mode, Mission Ignition. And of course, in the future, we will bring you even bigger and more interesting events and gameplay. Keep your eyes peeled.
That's all for this episode of To the Future Devlog. Thanks for tuning in. Don't forget to subscribe to our official YouTube channel. There will be even more interesting content in the future. See you next time. Achieving the future. Hi everyone, welcome to the latest episode of To the Future Devlog. Last time we introduced the automation of the harbor, the tech center, the logistics agency, and the transit center. If you haven't watched it, you can find the first two parts on the official PUBG Mobile YouTube channel. Don't forget to subscribe. Today we will continue to introduce the remaining two renovated areas, Sosnovka Military Base and Milta Power. Firstly, the Sosnovka Military Base. Previously a military base in versions 1.5 Dynahex has transformed it into a security center used to keep Dynahex and Erangel safe. In actuality, the advancement of technology has allowed the Air Force, Navy, and Army to grow stronger. These three forces have merged into one at the military base and have become even more secretive. The design and construction of military bases will become more sophisticated. With the technological advancements, vertical takeoff and landings will become the norm. We speculate that future military bases will become more reliant on information, automated and consolidated going forward. Thus, we began a series of renovations to the Sosnovka military base.
The security center in-game is currently still under renovation, so you can still see areas under construction, with piles of construction materials that are yet to be completed. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Harry Hans yang akan menemani kalian di game yang keempat kita pada malam hari ini ya. Malam hari ini di Karang Taruna Batara Open Championship season berapa nih? Season berapa nih? Kayaknya season 1 sih ya, karena ada yang nanya tadi season 2 nya kapan. Wah, ini kayaknya season 1. Dan so, kita bakalan balik lagi di Miramar, teman-teman. Ini game yang sudah mereka mainkan, Miramar ataupun map yang sudah pernah mereka mainkan di babak sore tadi, di Grand Final pada sore tadi. Dan otomatis harusnya mereka sudah mulai tahu. Oh, di sini ternyata drop zone dari tim mereka. Oh, ternyata tadi ada yang nabrak kita. Oh, ternyata ada yang nabrak kita, ternyata mereka lari. Oh, ternyata tadi kita fight dan ditusunin oleh tim-tim ini. Dan oke, okay, kita pindah compound, kita pindah drop zone, kita cari tempat yang berbeda, kita cari tempat lootingan yang berbeda, sehingga itu pastinya bakal menjadi informasi yang sangat-sangat baik untuk semua tim yang bermain pada malam hari ini. Apalagi seperti gue bilang tadi, ini adalah map Miramar yang kedua, harusnya mereka udah free fire. Oh, tadi kita kosong, berarti sekarang kemungkinan besar kita bakal kosong lagi. Tapi kita nggak tahu ya, karena memang biasanya strategi dari masing-masing tim itu bisa saja berubah pada saat di tengah-tengah in-game. Jadi, apalagi kalau misalkan zonanya ternyata tidak menguntungkan untuk turun di drop zone mereka. Nah, itu adalah salah satu pilihan yang bakal mereka coba untuk lakukan. Memilih mencari tempat yang berbeda, memilih untuk ngelooting di daerah yang berbeda, dan kemungkinan besar bertemu dengan tim-tim yang berbeda, itu bakal terjadi lagi, teman-teman. Tapi, so, kita bakal terus support pastinya. Teman-teman semuanya harus support terus tim-tim kalian. Apalagi berarti hanya sekitar 2 match lagi yang bakal mereka mainkan. Miramar dan juga nanti last match yaitu Irangel. Itu adalah hal yang harus mereka clear benar-benar. Apalagi di Grand Final sendiri itu hanya sekitar 5 match yang bakalan mereka mainkan. Otomatis 5 match itu adalah babak penentuannya, maksimal banget untuk tim mereka, harus bisa banget memaksimalkan, maksud saya, untuk tim mereka di 5 match terakhir ini. Dan tidak ada lagi game-game sebelumnya, kecuali daftar lagi di season berikutnya. Oke, dari tim slot tempat yaitu Mystic kali ini mengamankan area dekat-dekat La Bendita ya. Ini adalah area yang sering mereka turunin juga tadi di game yang sebelumnya, juga Miramar sebelumnya mereka juga turun di daerah ini, dan kali ini mereka lagi-lagi turun di daerah drop zone ini. Dan ya, tidak ada contender, tidak ada tim yang berbeda yang turun di daerah mereka. Pastinya mereka bakal bertahan terlebih dahulu. Dan oke, ada tim nomor 9 juga US. Langsung bakal coba untuk gaspol kali ini, sepertinya menggunakan beberapa vehicle mereka. Dan ini nyangkut atau gimana? Oke, ngebug ya. Dan bahkan ada satu mobil vehicle Mirado juga kali ini yang diamankan oleh tim mereka. Lagi-lagi seperti gue bilang, Mirado adalah vehicle yang sangat-sangat membagongkan kalau misalkan kita bicara di game Miramar, teman-teman. Ini adalah map yang paling sangat-sangat map datu vehicle yang sangat-sangat menurut gua nggak worth it, apalagi kalau misalkan sudah masuk late game. Kalau misalkan di awal-awal sih, di early, oke, okay, don't worry to be happy, ya gak masalah. Tapi kalau misalkan sudah masuk di late game pakai ini, kalau ketika nyangkut, waduh, belum lagi ada musuh lagi di sekitaran itu, ya udah pasrah, Pak, pasrah, ikhlaskan diri aja ke maha ke Tuhan yang maha kuasa pastinya. Kalau misalkan udah nyangkut kemudian ditabrak-tabrakin nggak bisa juga, ya udah pasrah udah, Pak. Dan oke, okay, kita bakal lihat dari tim nomor 10. Oke, okay. Circle yang pertama mereka juga masih ya tidak ada tim yang fight di awal-awal game. Berarti benar seperti gue bilang tadi, mereka sudah prefer lebih dulu. Oh, ternyata di game ini mereka turun di daerah ini. Oh, ternyata tim ini turun dari sini, ya udah kita ambil compound ini aja, kita nggak usah fight dengan tim ini, kita cari area yang berbeda aja. Walaupun mungkin udah kita looting di daerah sekitaran mereka, mereka nggak mungkin bakalan turun di sini juga. Oke, itu adalah sebuah pilihan juga yang harus mereka clearkan. Tapi kita lihat dari tim nomor 11 sendiri, ada fight yang bakal terjadi di daerah Lazar. Sepertinya dua tim yang bakalan bertemu, yaitu dari tim nomor 16 dan juga dari tim nomor 11. Kali ini sudah mulai mencari view satu sama lain, dan bahkan dari tim nomor 16 juga masih nge-hold di daerah satu buah compound dari DN.
Omeili itu ngeplay yang sedikit jauh ya, sedikit berbeda dengan tim mereka, yaitu mengambil area kiri, dan ada Dazai juga kali ini yang bakalan mencari. Kemudian ada Sibuk tuh M249 yang dipegang oleh dia, kayaknya bakalan cari dengan cukup baik kali ini. Dan kita lihat I'm Hawk masih bakalan coba untuk bertahan juga. UMP sudah mulai coba untuk dipegang, memantau pergerakan di daerah depan di sana. Tapi lihat, ada pergerakan dan ada spray yang sudah mulai dilancarkan oleh Not Easy yang berada di daerah belakang mereka. Dari Dazai mengetahui bahwa ada satu player yang berada di daerah broken wall, satu buah net sudah mulai coba untuk dimasak kali ini Not Easy. Ini gak bakal mudah untuk dia keluar karena netnya sudah matang banget, dan connect mendapatkan satu player kali ini ke arah tim nomor 16 ini adalah hal yang gak baik untuk tim mereka. Apalagi mereka masih membutuhkan beberapa poin placement, beberapa poin kill. Mereka masih membutuhkan boostingan-boostingan untuk tim mereka kali ini. Sayang banget, satu player kali ini berhasil di clear. Kita lihat dari Sibuk tuh juga masih bakal menjaga angle, mencoba untuk membackup satu player agar tidak terpinis satu player mereka yang tertake down tadi. Tapi di end memilih mengambil area kanan, dan sepertinya juga bakal nge-planking sedikit lebih jauh kali ini untuk membuat tim nomor 16 kelimpungan pastinya. Oke, ada sebuah setup smoke yang sudah mulai terurai di depan. Lemparan kembali kali ini smoke-nya membuat straight line untuk satu player, dia ngesot mundur ke area belakang kali ini. Tapi Sibuk tuh masih menjaga di daerah low ground, dan bahkan ada beberapa tembakan sudah yang dilancarkan juga kali ini di end. Dan juga dua player harusnya bisa mendapatkan, bahkan dua player kembali kali ini ter-takedown dari tim nomor 16 ini. Momentum yang sangat baik untuk tim nomor 11, bakalan coba untuk maju, dan bahkan ada satu player yang sudah mulai terfinish, terlihat mencoba untuk ngebrang di end, berhasil ngefinish di sana, berhasil di end juga. Waduh, ini di end. Ya namanya di end, Pak. Oh, satu player terlihat kali ini, 2-1 situation. Oke, dan ada lemparan net juga, hampir saja tidak mendapatkan damage apapun, hampir saja mengenai satu player yaitu Sibuk tuh. Bentar, kita lihat dari Ulivers memilih untuk nge-revive terlebih dahulu. Lengkap kembali 4 player maksud saya dari tim MLS, dan 3 player dari tim nomor 16 kali ini. Fight yang cukup lama bakalan terjadi di El Azhar. Pertarungan The King of El Azhar kali ini bakalan sudah mulai coba untuk dibuktikan. Sementara Dien masih bertahan di daerah broken wall, masih tertutupi oleh rerumputan. Disrael juga masih bertahan menggunakan UMP dan juga satu buah Scar L-nya. Padahal tadi momentum yang sangat baik sudah didapatkan oleh tim mereka, tapi justru momentum tersebut disia-siakan oleh tim nomor 11. Masih bakal mencari angle di daerah atas, belum terlihat sama sekali. Dazai masih berada di daerah seberang juga kali ini, membagi situasi, membagi posisinya dengan sangat-sangat baik kali ini oleh tim-tim dari tim MLS, dari tim nomor 11 dan juga dari tim nomor 16 kali ini. Spreadet kembali lakukan ke arah broken wall, ke arah seng kali ini yang terlihat. Energy drink bakalan lebih dulu digunakan oleh tim nomor 16 kali ini. Fight yang benar-benar intense, fight yang sekarang sudah mulai sedikit pasif dan bakal membuat kedua tim sepertinya agak kebingungan ini. Setup-nya gimana, kemudian kapan mereka maju, ini tinggal menunggu sih. Ini tinggal menunggu satu player knockdown ke arah tim nomor 16. Kalau misalkan ada dapat satu player ini dari tim nomor 11, kemungkinan besar bakalan komit untuk langsung maju. Karena mereka tahu bahwa yang tersisa itu tersisa 3 player. Yang tersisa player dari tim nomor 16 itu tersisa 3. Waduh, banyak banget tersisanya ya. Tersisa. Oke, kita lihat dari tim nomor 11. Oke, sudah mulai regrouping lagi. 3 player sudah mulai maju. Bahkan ada satu buah senjata anti-reload-reload yang digunakan oleh tim nomor 11. Lemparan satu buah molotov yang cukup cantik tadi, tapi berada di daerah lantai 2. Terlihat di sana tuyul. Tukul maksud saya, harusnya bisa melihat pergerakan tersebut. Mendapatkan satu player, tapi ada trading yang cukup baik. Lagi-lagi dua player juga berhasil diamankan. What the nice play. Redot ngepinin satu player yang berada di dekat compound. Dan sementara kita lihat I'm Hawk turun kembali, berhasil lagi mendapatkan satu. Wow, dua bahkan last man standing. The end. Mencoba untuk menahan gempuran, terlihat dari belakang di tapping saja menggunakan KBZ. What the nice play. Apa yang terjadi? Dari tim nomor 11 justru yang dipulangkan ke arah lobby, teman-teman. Wow, luar biasa body system yang dimiliki oleh tim nomor 16. Setup yang juga sangat baik tadi diperlihatkan oleh tim The Barkati kali ini. What the nice play. The Barkati berhasil memenangkan kali ini pertarungan di daerah El Azhar. The King of El Azhar, The Barkati. Wow. Nice banget The Barkati kali ini, teman-teman. Dan dari tim nomor 11 sendiri itu dari tim The Marder ya. Waduh, The Marder ini nice ray banget sih.
Padahal mereka sebenarnya udah mulai diuntungkan oleh pelayan mereka, tapi set aprasnya yang gak terlalu baik sebenarnya tadi ya. Langsung maju beberapa player tanpa tahu, tanpa clearing dulu ini pasti apa enggak sih, ini kosong. Dan ya mereka langsung maju, mereka ingin ngeras dua player berada di dalam tadi. Dan alhasil tim mereka yang justru yang dipulangkan ke lobby. BCS Wizzy Boy terlihat ter-takedown di sana. Harusnya apakah masih bisa untuk diselamatkan kembali, untuk dihidupkan kembali kali ini, karena kayaknya fight-nya dan ada satu player juga yang commit untuk menyelamatkan satu player mereka kali ini dari tim BCS. Cukup baik. Dan masih ada beberapa tembakan-tembakan menggunakan M16 napping ke arah tim nomor 14. Dan dari tim nomor 14 memilih untuk melakukan pergerakan rotation ketimbang coba untuk ngampini satu player kali ini. Sudah mulai terlihat Spreaded menggunakan satu Baskar L. Kalah vehicle yang dimiliki oleh Stazy, tidak mendapatkan apapun dan tidak mendapatkan knockdown apapun kali ini. Tapi Bubu berhasil terfinish di sana dengan cukup baik oleh Quick Belly. Oke, tumbal. Waduh, vehicle-nya nabrak, Pak. Ini emang nih. Wow, terlihat ada dua player berada di high ground. Lihat pergerakan dari tim nomor 6 di sana, dan dia hanya mencoba untuk menggunakan tappingan M16. Tidak memilih menggunakan Scar L kali ini. Nge-backup satu player, tapi masih ada Tong yang cukup untuk dia bertahan di first aid kit. Sudah melakukan coba untuk digunakan, dan bahkan di sana ada upaya finishing yang dilakukan oleh tim 14, yaitu The Bandit. Kita lihat dari tim nomor 14 kali ini, benar-benar tadi ya, ada beberapa player dikirim ke area depan. Terus kemudian dua player ternyata ditinggal untuk menjaga pergerakan dari tim nomor 6 yang berada di compound. Sementara Tararo juga udah akan memberikan beberapa tembakan menggunakan M249-nya. Tiga player yang tersisa kali ini masih ingin nge-secure satu player yang ter-takedown tadi. Sayangnya finishingnya nggak bisa, dan reviving masih bisa dilakukan oleh tim nomor 6. Lengkap kembali 4 player yang dimiliki oleh tim nomor 6, yaitu dari tim BCS Wallet. Oke, kita bakal melihat pergerakan mereka. Masih bersabar dengan cukup baik antara beberapa tim. Dan ada satu buah bagi seperti yang coba untuk dihancurkan terlebih dahulu. Cut rotasi yang dimiliki oleh tim nomor 6. Dan bahkan di sana ada vehicle juga yang sudah mulai coba untuk di-tapping saja oleh tim nomor 14. Cukup baik kali ini. Dan masih bakalan berhati-hati banget dari kedua tim. Karena mereka tahu ini fight yang gak bakal terlalu worth it. Ini baru di circle yang kedua. Circle yang kedua baru ingin berjalan kali ini, teman-teman. Ya, masih sangat-sangat lama fight-nya, dan masih sangat-sangat lama circle di game yang keempat kali ini. Jadi, and so pasti teman-teman semuanya yang berada di live streaming, yuk langsung dukung tim-tim kalian. Langsung dikasih hashtag tim-tim kalian, karena mereka bakal bermain 2 match lagi terakhir di game kita di Karang Taruna Batara. Oke, kita lihat pergerakan dari tim nomor 13. Dari tim BCS juga ya, dari tim BCS. Ya, dari tim BCS NT, nice try. Circle-nya mengambil area sekitaran Pekado. Yang diturun Pekado kayaknya udah mulai bergerak, mengambil area perbukitan. Pembagian ataupun rotasi yang cukup baik menurut gua kalau misalkan mereka naik ke area atas tersebut. Karena area itu view-nya bakal terbuka banget ke arah tim-tim yang mencoba untuk rotasi di sekitaran mereka. Dan dari tim nomor 13 juga berada di daerah satu buah compound juga, memantau menggunakan satu buah M4 dan juga satu buah UMP agar area mereka clear tanpa adanya tim yang mencoba untuk masuk. Dan di sisi yang berbeda, Wizit, Wizboy lagi-lagi mendapatkan satu player dengan menggunakan satu buah mininya sepertinya ke arah Bandit. Dan kita lihat saja, hati-hati. Ada tim nomor 8 juga yang berdekatan kali ini. Tapping lagi dilakukan karena tim nomor 16 yang, waduh, debarkati nih. Yang fight tadi di laser, padahal mereka tersisa 2 player. Tapi kali ini, satu player mereka lagi-lagi juga sudah berhasil diamankan. Masih bakal menjaga fight yang bakal terjadi antara The Quick Belly yang udah mulai mencoba untuk maju. Tapi dari Bandit, oh, berhasil ngepinin satu player dengan cukup baik di sana. Kita lihat pergerakan dari Bandit yang bakalan fight dari low ground saling. Waduh, tapi masih ada backup fire yang dilakukan di sebelah kiri. Dia terlihat bahkan ada finishing juga yang dilancarkan kali ini. BCS sudah mulai termakan. Bahkan ada satu player kembali yang diamankan kali ini. Bandit mencoba untuk nge-clear dulu, mengamankan satu point kill terlebih dahulu agar point killnya tidak berhasil di steal. Tapi BCS bagi angle dia ke area yang berbeda juga, dan itu membuat fokus mereka tidak bisa kali ini. Karena dari tim nomor 8 juga sepertinya tadi terlihat ingin rotasi, dan kali ini dari tim nomor 14 kembali strong dengan 3 player mereka. Steady ini menjadi hal yang sangat-sangat berbahaya, karena Steady sedari tadi dia berada di area ini dan
bisa melihat angle ketika dari tim nomor 6 itu coba untuk nge-spray ke arah tim mereka. Dan area Stacy yang menjadi blind spot yang sangat-sangat baik dan menjadi pancingan sih. Kalau bisa kita katakan dia menjadi pancingan untuk tim GS agar keluar, Pak. Oke, dan sementara kita lihat Wizboy juga dengan mininya masih mencoba untuk nge-lock sebelah kiri. Karena dia tahu ada Stacy yang berada di kiri dia dan udah mulai dipantau kembali. Kali ini Turu juga masih bertahan di daerah low ground tersebut. Open smoke sudah mulai coba untuk dilontarkan. Dia tahu bahwa dua player yang tersisa itu cukup jauh posisinya sehingga membuat tim mereka masih bisa untuk nge-loot beberapa loot crate tadi. Oke, dan tapi kita bakal melihat pergerakan dari tim 6 kali ini yang sepertinya juga sudah mulai cukup kesulitan untuk rotasi karena vehicle dia juga tadi kayaknya juga dihancurkan ya. Oke, dan kita lihat bergerak berpindah ke arah tim nomor 15 yang berada di daerah High Ground San Martin. Area yang sangat-sangat baik apalagi circle-nya kali ini mengamankan area San Martin, teman-teman. Ini adalah area yang sangat-sangat baik yang bisa mereka secure di circle yang keempat nanti. Oke, dan pergerakan tim di circle yang ketiga juga sudah mulai bergerak pelan-pelan tapi pasti, dan mereka ingin benar-benar ingin secure point di game yang keempat kali ini pastinya. Karena kita tahu semua tim juga pastinya ingin juara, nggak ada tim yang bermain kali ini yang nggak ingin juara ya, nggak. Gue yakin pasti ingin juara semua kok. Tinggal usaha mereka udah baik, kemudian doa mereka, kemudian chemistry mereka, empower mereka, latihan mereka, apakah mereka banyak itu bagian itu lagi yang diukur, teman-teman. Ketika mereka memang latihan udah banyak kok gua, terus usaha juga udah bagus, chemistry udah bagus, mungkin doanya yang kurang. Nah, itu bisa juga, teman-teman. Ada yang mungkin kurang latihan, kemudian chemistry-nya juga kurang, tapi doanya dia bagus. Nah, bisa aja juga. Jadi semua hal itu bakal berpengaruh di sebuah turnamen. Kan kita tahu juga sekarang PUBG Mobile kita pun tidak bisa mempredik siapa tim yang bakalan juara, siapa tim yang bakalan naik banget, karena semuanya itu ditentukan oleh banyak poin. Kalau menurut gue banyak poin, teman-teman. Jadi dari yang pertama itu dari manajemen juga pasti bakal berpengaruh. Dan ya banyak hal pokoknya sekarang. Apalagi kita tahu e-sport sekarang sudah mulai menjadi cabang olahraga juga yang bakalan dipertandingkan di kemarin di Prapon ya, di PON kemarin dipertandingkan. Tapi walaupun masih eksibisi, tapi itu adalah langkah yang besar untuk sebuah atlet yang bermain di e-sport, teman-teman. Maksudnya kita dukung semua tim, apalagi mereka adalah tim-tim calon kebanggaan Indonesia juga. Siapa tahu nanti kedepannya ada player yang bermain di pros, kan kita nggak tahu lah ya, enggak. Oke, kita lihat dari kicking kali ini udah mulai maju menggunakan satu buah UMP dan bakal menahan pergerakan dari tim nomor 8 di sana. Dan mereka kayaknya dapatnya informasi bahwa ada beberapa player di daerah kompon mereka yang sama kali ini yang sudah mulai bakal coba untuk dimajuin. Bakal lemparan satu buah netnya connect ke arah TTU. Commit enggak tuh connect. Dan kita lihat pergerakan dari tim nomor 8 juga masih coba untuk menahan kali ini. Fight yang terjadi, spread out saja di sana. Satu player berhasil diamankan, tapi prone shoot dari pick team mendapatkan satu player kembali. Ada finishing clear. Wow, the nice play kali ini kita lihat. Pergerakan dari tim nomor 3 bahkan tersisa the last man standing yang bakal memberikan beberapa spread reload kembali sebenarnya. Padahal pelurunya tadi sebenarnya masih banyak, tapi dia justru melakukan reload terlebih dahulu. Ini sebenarnya salah satu hal yang terkebiasaan sih kalau menurut gue ya. Ketika memang peluru ataupun ammo yang belum full, dia langsung reload, teman-teman. Padahal kalau misalkan tadi dari tim nomor 8 dia maju, kemungkinan besar dia bakal bisa dapatkan last man standing tersebut. Tapi kita lihat kali ini fire reviving sudah melakukan coba untuk dilancarkan. Apakah terlihat dari area atas semua kembali sudah mencoba untuk di pop up nge-revive satu player mereka kembali. Tapi tipis banget angle-nya terlihat. Justru dia ngesok, wey. Itu di atas ada, Pak. Jangan ngesok, Pak. Itu kelihatan loh. Kalau dia ngesok justru dari tim mereka yang bakal dipulangkan ke arah lobby. Lihat dari Udomi kali ini udah akan melakukan reviving. Nah, apakah ada tabrak-tabrak gimana dilakukan oleh beberapa player? Lemparan net juga sudah mulai dilancarkan oleh tim nomor 3. Ingin mengambil momentum, bakal lemparan netnya juga di sana hampir saja connect. Lemparan yang kedua lagi bahkan coba untuk dilancarkan. Satu player kembali sudah mulai coba untuk di revive kah? Kita lihat kali ini banyak banget utility yang dilemparkan oleh tim nomor 3. Sudah mulai coba untuk maju, tapi dari tim nomor 8 juga masih bertahan untuk menahan satu player last man standing. Mereka coba untuk reset kembali. Mereka coba untuk revive terlebih dahulu.
dahulu agar posisi mereka bakalan lebih enak untuk masuk kalau mereka dengan 3 player, teman-teman. Tapi lihat, posisi dari Unstoppable sudah mulai mengurung pergerakan dari kedua tim kali ini. Ada Net juga yang sudah mulai dilancarkan di sini berbeda BCS Wizzy Boy juga sudah mulai ter-takedown. Kita masih bakal coba untuk melihat pergerakan dari kedua tim kali ini dari tim nomor 3 dan juga dari tim nomor 8, yaitu dari tim CVNA dan juga dari tim Terobos ya, Terobos tim kali ini. Oke, satu player terlihat di sana, missile low cukup baik. Dapatkan satu player kali ini dan bahkan masih ada satu player yang bakal coba untuk di spray, netnya connect. Dapatkan spray damage kali ini, teman-teman, terlihat di daerah dalam dan berhasil diamankan lagi-lagi kali ini. Tapi sekarang posisi dari tim nomor 8 yang bakal kesulitan karena seperti gue bilang tadi, posisi dia sudah mulai di lock oleh tim Unstoppable dan bahkan Unstoppable juga sudah mulai tertekan satu player. Ada setup yang sudah mencoba dilancarkan oleh Draco memaksa. Ini sebenarnya maksa sih menurut gue. Rico memaksa kalau misalkan dia coba untuk naik. Apalagi ini udah circle yang kelima, Pak. Dia kalau dia coba untuk commit untuk mendapatkan beberapa player ke arah tim nomor 8, justru tim mereka yang bakal kesulitan untuk maju. Dan lihat, kali ini bahkan tim mereka tersisa 3 player. Ini yang gue bilang tadi, mending biarkan dia mati oleh circle, biarkan dia bleeding out oleh circle, ya udah. Lebih baik dia perhatikan rotasi dia, dia clearing rotasi dia ketimbang melawan satu player yang berada di luar circle. Tapi kalaupun mereka memang ingin warning itu, ya nggak masalah. Oke, tapi kita lihat dari tim 10 yang sudah mulai mempunyai satu buah kompon cukup enak. Sektor Borneo memantau pergerakan dari satu tim yang berada di daerah depan mereka, bahkan menggunakan M4-nya kali ini masih bakal dijaga di sini berbeda WLS juga mendapatkan beberapa player dari LA juga connect tappingannya sepertinya tadi mendapatkan knockdown point berikutnya dari LR Ravel ya. Sudah mulai coba untuk turun tapi hitmark juga berhasil diamankan tadi. Beberapa damage juga masuk ke arah tubuh yang dimiliki oleh tim nomor 17. Ngepron kembali di serangan yang kelima kali ini. Mereka sepertinya menunggu pergerakan dari tim berapa itu yang berada di dalam belakang. Oke, kita lihat pergerakan dari tim berapa nih? Dari tim nomor 8. Tartata. Dari tim 7. Itu nomor 7 kali ini yang sepertinya 3 player mereka yang menjadi... tersisa 3 player ya yang ingin mengamankan area kali ini. X-Nick ngepron berupaya untuk melihat pergerakan dari tim nomor 2 yang berada di high ground, yaitu Tang E. Tang E 2 kali WC berhasil diamankan. Tinggal permainan mereka nge-secure area. Kemudian paling enggak mereka mendapatkan top 5 beberapa kali last match kali ini, ya udah itu bakal menjadi poin yang sangat berarti untuk tim mereka. Bahkan kali ini area belakang juga sudah mencoba untuk ditunggu oleh Tang E terlihat, namun sayang Tang E juga masih termakan oleh beberapa damage. Juga ada tim nomor 7 yang mencoba untuk maju naik ke area atas, belum mengetahui pasti di mana posisi dari Red Rocky padahal Red Rocky berada di low ground. Dan sementara WLS Kyun gak bakal bisa bertahan oleh Blue Zone kali ini karena Blue Zone-nya udah mulai sakit banget. Waduh, Koki memilih untuk revive kah? Ini kalau revive nggak bakal bisa. Dia tinggal turunin ya. Ini pintar nih. Tapi mendes doang, Pak. Nggak bakalan nahan. Ini nggak bakalan bertahan. Nggak bakalan bisa bertahan juga. 11 tim yang tersisa. Unstoppable juga sudah mulai termakan oleh Blue Zone. Berada di high ground. Melihat pergerakan dari Bandit yang berada di bawah. Kot bakal menahan gempuran 2 player dari tim Bandit kali ini. Dari tim slot 14. M249-nya tapi dia harus hati-hati. Karena ada satu player juga dari Bandit yang berada di kanan di sana. Cukup low SP bar-nya. Satu player berhasil diamankan. Rico nggak cukup baik backup yang dia punyai. Smoke kembali bahkan sudah mencoba untuk di-pop up. Mendapatkan satu player juga. Sepertinya steal kill dilakukan oleh tim nomor 8. Mendapatkan satu player juga tadi kalau tidak salah ke arah tim nomor 14 kali ini. Oke, semua tim sudah mencoba untuk naik. Apalagi area kali ini sepertinya memilih untuk mengambil arah high ground. Dan tim yang berada di atas bakal lebih diuntungkan kali ini. Dan Bandit Turu sudah mulai pelan-pelan untuk naik ke area atas. Kita lihat tim, ada sekitar 11 tim yang masih stay kali ini. Victim VOG, Tracer Lost Man Sending juga ngepron kembali kali ini. Kayaknya dari tadi dari tim nomor 8 selalu always dia hanya bermain dengan satu player. Mystic turun kembali kali ini dan bakal mencoba untuk memantau ke area atas. Oke, agak ngebug sedikit tadi. Dipantau kembali kali ini ke area atas juga. Dapi dari kiri dari SC Kuga terlihat dan termakan beberapa damage tadi. Circle yang keenam kali ini semua tim sudah mulai masuk dan udah mulai padat di area circle kali ini. Ini bakal terjadi pengikisan massal untuk semua tim. BCS Libro maju kembali dan ada clearing satu player tadi cukup baik. Libro masih bertahan di daerah high ground. SC
Bahkan di daerah low ground, Alonso bakal terbuka banget angle-nya. Berhasil diamankan menggunakan skala L-nya. Finishing point ingin dilakukan, tapi Kuga tersisa last man standing yang bakalan fight dengan BCS dan juga dari tim Bandit yang berada di depan mereka. Dan bahkan kita lihat kali ini SC tersisa last man standing, yaitu Kuga, pembela kebenaran. Dan BCS berhasil memenangkan fight, berada di high ground yang sangat-sangat baik. Dan otomatis view-nya juga bakalan baik banget. Pramezi juga masih bakalan stay kali ini. UMP dan juga M4-nya bakalan dijaga. Di sebelah kiri juga masih ada tim nomor 15 kali ini. Ini bug-nya sih parah banget, Pak. Ini kalau misalkan dia gak kelihatan senjatanya yang kita lihat kayak gitu, itu ketika nembak gak bakalan ini, scope-nya bakalan hilang, Pak. Kalau misalnya ngebug tadi, kayak dia pegang ini kan ada, harusnya ada M249 ini. Dia pegang M249 tapi Quits Boy nih, Quits Casey Boy. Tapi nggak kelihatan, itu bakalan parah banget ketika dia nge-scope dan nanti nggak bakalan terlihat senjatanya. Kayak kita lihat dari Bandit, 4 tim yang tersisa kali ini, dari tim nomor 8, dari tim BCS dan juga dari tim Bandit kali ini masih stay. Oke, tim nomor 15 juga bakal memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu, fullkan boostingan dari tim mereka agar siap untuk fight di late circle kali ini. Oke, dari Tararo sendiri udah mulai bakal maju, memegang satu buah UMP-nya. Oke, terlihat di atas di sana BCS seperti gue bilang tadi mempunyai angle yang sangat-sangat baik ke arah tim Bandit di bawah. Satu player berhasil diamankan, turun kali ini menggunakan satu buah UMP. Tapi kita lihat dari Tararo berada di atas satu buah smoke, juga mendapatkan satu player ke arah tim BCS tadi. Dan alhasil Bandit menjadi dua player tersisa, mereka berada di luar circle satu player dan menahan gempuran dari tim nomor 15 kali ini. Ada satu player juga, kita lihat pergerakan beriringan bakal langsung coba untuk dilakukan kali ini. Fikri sudah mulai maju, terlihat last man standing kali ini berada di luar circle, yaitu Turu yang sudah mulai melakukan satu buah first aid kit kembali. Dan ini udah gak bakal bisa lagi, dan fix WWCD bakal didapatkan oleh tim Gado-Gado kali ini di game yang keempat. Nice play, permainan yang sangat baik oleh Gado-Gado di game yang terakhir kali ini. Walaupun sebenarnya kita bisa bicara ya, kita bisa bicara tadi sebenarnya dari tim Gado-Gado, mereka sedikit diuntungkan dengan tidak banyak fight untuk masuk ke area circle. Itu yang pertama. Dan zona lagi-lagi juga menguntungkan. Arah rotasi mereka cukup free tadi untuk masuk dan tinggal nge-clear tim-tim yang sudah mulai bonyok-bonyokan di depan. Itu sih tadi salah satu keuntungan. Dan makanya gue bilang, di battleground kita nggak hanya bisa ngejudge sebuah tim itu dengan aim forward, mereka bakal dapat juara. Kita harus perhatikan juga di dalam sisi in-game-nya. Lantin circle tadi, positioning, kemudian rotasi, banyak hal yang bakalan bisa mempengaruhi sebuah tim itu mendapat KWCD. Dan kita lihat Bandit puas di posisi kedua dengan 7 point kill, sementara BCS lagi-lagi di game yang sebelumnya kalian udah salah mereka dapat KWCD ya, kali ini mereka puas di posisi ketiga dengan 10 point kill. Slot 8 kita lihat kali ini dari tim apa nih, slot 8 nih, slot 8 itu dari Trobos Team ya. Robust Team yang mengamankan area juga dengan cukup baik. Unstoppable 2 point kill, Mystic 0 point kill, dan beberapa tim yang bermain di game kita yang keempat. Dan so, kita bakal jumpa di last match nanti, yaitu di Rangel. Jadi, teman-teman semua, don't forget to like, don't forget to subscribe, dan don't forget kasih hashtag untuk tim-tim kalian. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid. Sometimes
Achieving the future. Hi everyone, welcome to the latest episode of To the Future Devlog. Last time we introduced the automation of the harbor, the tech center, the logistics agency, and the transit center. If you haven't watched it, you can find the first two parts on the official PUBG Mobile YouTube channel. Don't forget to subscribe. Today we will continue to introduce the remaining two renovated areas, Sosnovka Military Base and Milta Power. Firstly, the Sosnovka Military Base. Previously a military base in versions 1.5 Dynahex has transformed it into a security center used to keep Dynahex and Erangel safe. In actuality, the advancement of technology has allowed the Air Force, Navy, and Army to grow stronger. These three forces have merged into one at the military base and have become even more secretive. The design and construction of military bases will become more sophisticated. With the technological advancements, vertical takeoff and landings will become the norm. We speculate that future military bases will become more reliant on information, automated and consolidated going forward. Thus, we began a series of renovations to the Sosnovka military base. The security center in-game is currently still under renovation, so you can still see areas under construction, with piles of construction materials that are yet to be completed. The command center. The core of the security center has been finished, and the entirety of Erangel Island is now under its protection.
Additionally, we've also designed a landing pad, airport runways, warehouses, air defense facilities, and other areas. Though the current security center is still under renovation, you can look forward to how it will look once the renovation is done. It's sure to blow your mind. In terms of combat, we decided to keep combat similar to how players are used to in the original Sosnovka military base camp. The main battlefields will still be centered around the command center, but inside the enclosed building, we have added open areas and some rooms, so your battle at the command center will be as much fun and intense as the team deathmatch. But please note that you will not be revived when you are eliminated here. In addition, the additions of interior elevators and automatic doors should broaden the variety of the overall gameplay and strategy. You can try different methods of fighting to confuse your enemies and win the battle. I really like the design of the elevator. It makes a ding noise when the elevator stops, which will alert other players on the same floor. Then, if you press the elevator button but choose to not ride it and sneak to the floor using the stairs instead, you may see the enemy panicking as they stare at the empty elevator. This should be interesting, said Zheng Tang. Finally, speaking of our energy center, I think our players will recall the two huge nuclear power towers in Erangel. As a landmark area of Erangel, surely it's going to undergo a series of renovations as well. First of all, Milta Power was originally a nuclear power plant that powered Erangel. With that in mind, Dynahex started to improve its utility in extracting new energy resources more efficiently. So instead of the two towers, a huge energy tower has been constructed. However, compared with that of the other areas, the renovation progress of the energy center hasn't been that fast. Only 10% has been completed so far. As you can see, most of the buildings remain undemolished. The open space and complex terrain here creates an enclosed team firefight area. What form will this energy center take in the future? Stay tuned. Actually, the process of designing this future Erangel was really fun. It didn't feel like we were game developers, but we were more like a group of architects. We were constantly doing research and referring to academic papers and other relevant texts. We also asked some of our local colleagues to conduct field observations for us, and we consulted some professors and academic groups for their opinion on areas where we had questions. As Erangel is currently still under construction, we've even been studying the standards of construction and renovation in each country. So you can see, even the areas that are being developed, the stacking of building materials, the construction of temporary offices, as well as the planning of temporary housing, are all well organized. Even though it's not a real place, we managed to make our renovation guidelines in line with the national specification requirements of some countries. On the whole, we wanted to make a futuristic and plausible Erangel for all players while being objective about it. And that's our utmost goal, said Rick. We hope you like the new mode, Mission Ignition. And of course, in the future, we will bring you even bigger and more interesting events and gameplay. Keep your eyes peeled. That's all for this episode of To the Future Devlog. Thanks for tuning in. Don't forget to subscribe to our official YouTube channel. There will be even more interesting content in the future. See you next time.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi di Last Match Karang Taruna Batara Open Championship kali ini. Dan kita masuk ke Irangel map yang juga sama ya, dua kali dimainkan, yang mana tadi Miramar juga dua kali, kali ini juga di Irangel. Sudah masuk ke game yang kedua untuk Irangel. Dan last match kali ini, Irangel kali ini kayaknya bakalan ada fight yang di luar nalar. Dalam artian kemungkinan bakalan nabrak-nabrak juga. Terus untuk tim-tim yang berada di bawah kemungkinan besar juga, ya udahlah kita main YOLO aja, kita tabrakin aja yang lagi di atas, kita tusunin aja yang lagi di atas, itu pasti kemungkinan pasti kemungkinan besar pasti ada tuh. Tapi kita lihat aja kali ini apakah semua tim bakal bermain dengan permainan mereka seperti sebelumnya atau justru seperti gue bilang tadi ada perubahan strategi yang bakalan dimainkan di game yang terakhir kali ini. Dan game terakhir juga pastinya ada upaya mungkin untuk beberapa tim ingin mencari poin kill yang lebih banyak ketimbang game sebelumnya, dan mereka kemungkinan besar bakal bermain lebih barbar juga di game yang terakhir kali ini. Atau ya seperti gue bilang tadi, ada yang beberapa tim yang mungkin udah ibaratnya itu ya udahlah kita main-main ini aja, main-main alpan doang ya kan. Bisa aja teman-teman, semuanya bisa terjadi. Jadi kita lihat saja kali ini di game yang terakhir, dan bahkan sepertinya di daerah Primors baru mau gua bilang tadi ternyata udah mulai terdetek beberapa tim yang turun di daerah sekitaran Primors. Itu banyak banget, bahkan ada mungkin sekitar 4 tim ya yang hampir berdekatan di daerah Primors. Oke, ada tim nomor 8 yang sepertinya cenderung mereka ingin mundur dan memilih untuk mengambil area quarry. Dan sekarang udah mulai turun juga sepertinya beberapa player mereka nge-scraping area di sekitaran Primors. Dan sekarang area Primors kemungkinan besar kosong sih jadinya. Iya, Primors malah kosong jadinya pak. Di quarry ada Mystic dan juga ada satu tim yang berbeda, yaitu ada dari tim Unstoppable. Waduh, ini bahaya banget sih. Dua tim yang sama-sama menurut gua masih punya chance untuk mendapatkan top 3 paling enggak, dan sekarang bertemu di awal-awal game. Kita lihat Mystic sudah mempunyai Uzi dan juga sepertinya ada satu buah M4 juga kah tadi? Oh enggak, M16 juga sepertinya udah mulai mencoba untuk membuka angle dia ke arah tim nomor 9 kali ini. Ngepron sudah mulai coba dilakukan oleh tim nomor 9 juga, masih cukup berhati-hati karena dia tahu bahwa ada satu tim yang berbeda yang turun di daerah sekitaran dia pastinya. Oke, WMP, WMP bahkan dia pegang nih pak. Waduh, ini auto spray semua nih. Dan kita bakal melihat hanya ada 3 player yang bermain malah untuk tim Mystic. Aduh, apa yang terjadi nih? Helm level 3, armor level 2, double M4 yang dia pegang bagi satu lah. Kayaknya tadi udah kasih informasi ya. Ini ada M4 nih, bawa. Bawa M4, nanti gua tukerin 2 ini, UMP 1 dan M4 1. Jadi dia berbagi senjata, Pak. Tapi ternyata dari region sendiri udah ganti ya. Berarti tadi kalau tidak salah ini Bal nih, Bal yang bakalan ngambil kemungkinan besar M4 1 yang dipunyai oleh Pin. Pin udah double M4 atau justru dari Pin nggak kasih tahu kalau udah double M4, ini parah banget ini kalau nggak kasih tahu nih. Lalu kita lihat dari tim Unstoppable cenderung melintir dan menjauhi area quarry tadi, dan sekarang sudah mulai sedikit menjauh dari sekitaran quarry ya. Oke, dan kita bakal berpindah ke arah tim yang berbeda, ke arah tim nomor 5 dah, dari tim BCS. Baru BCS Wallet turun di daerah Nova Repno ya, nggak ada contender juga yang turun di daerah tim mereka. Mereka masih stay dengan cukup baik kali ini, dan pastinya area Novo adalah area yang sangat-sangat high looting. Mereka bakal mendapatkan lootingan yang enak banget, dan kemungkinan besar bakal mendapatkan siap banget untuk masuk di late game nanti. Tapi kita lihat saja fight yang bakalan terjadi antara semua tim kali ini. Dari tim nomor 5 sendiri melanjutkan lootingan mereka di daerah Novo lengkap dengan 4 player. Mereka menguasai area di Novo, dan ada M4 juga sepertinya tadi yang ditendain di daerah dalam container. Dan kemudian kita bakal berpindah ke arah tim nomor 7, turun di daerah Kameski kali ini. Lootingan yang cukup, ini kalau Kameski tidak pakai lootingan satu kali 3 atau kali 2, ini bakalan miskin banget pak, nggak bakalan cukup untuk satu squad kalau menurut gua. Tapi syukurnya lootingannya ini ya, syukurnya lootingannya pakai lootingan kali 3, sehingga tim 7 yang looting di daerah tersebut bakal mendapatkan lootingan yang cukup enak juga. Jadi worth it, masih cukup worth it
untuk tim mereka looting di daerah tersebut. Dan kita lihat bergerak dari tim The Murder. Oke, ada Olivers yang sepertinya terpisah. Ini bahaya banget sih. Kalau misalkan ada satu player ataupun satu tim yang bergerak rotasi, itu bakal berbahaya untuk tim mereka. Dan kalau misalkan keciduk berjalan sendiri, ya itu bisa saja terpick up di awal-awal game. Kita lihat Disrail. Permainan mereka kurang baik tadi di game yang ketiga, di game yang keempat. Dan kali ini semoga saja dari tim, semua tim bahkan bisa bermain dengan maksimal di game yang terakhir. Apalagi ini adalah penentuan, babak penentuan poin yang terakhir yang bakal mereka kumpulkan untuk mendapatkan slot di babak untuk mendapatkan slot juara pastinya, top 3. Dan circle sudah mulai berjalan. Ada sekitar mungkin sekitar 3-4-5 tim yang masih berada di luar circle, yang sudah mulai pelan-pelan untuk beranjak masuk ke circle berikutnya. Yaitu ada dari tim daerah Lvovka, dari daerah Novo, kemudian dari Irkameski tadi, dan juga dari area Mansion ya. Oke, dari The Murder berapat ke area Gatka. Mereka berempat kali ini juga udah mulai berjalan cukup berjauhan posisi dari satu sama lain. Dan sementara kita lihat dari tim nomor 12, Bandit. Yap. Tim nomor 12 yaitu Bandit Lowi yang turun di dimension. Seperti gue bilang tadi, mereka harus bergerak kembali karena posisi mereka sekarang itu belum mendapatkan circle. Mereka harus cepat bergerak sebelum tim-tim mengisi area-area circle yang pertama. Tapi walaupun masih circle yang pertama, ya udah masih santuy. Go USX, yap. Ayo SCB. Oke, ayo, let's go. Dan kita lihat pergerakan dari tim-tim yang sekarang sudah mulai bergerak untuk masuk ke circle yang pertama. Mungkin besar bakalan ada tim-tim yang bermain insecure area pinggir dulu. Mereka tahu bahwa area mereka mungkin besar bakalan free, ya udah stay. Tapi gua lebih worth it sih ya. Lebih baik mengambil area center langsung kalau memang ada area di daerah center. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah melintir sedikit hampir-hampir circle, ya udah nggak masalah. Karena kalau misalkan kemungkinan untuk dapat circle kembali, kalau misalkan kita rotasi mengambil area center, kemungkinan mendapat center circle kembali itu bakalan lebih besar ketimbang kita mengambil area pinggiran. Ya, persenannya lebih besar. Mungkin bisa gue sebut ya 70 ya, 70 banding 30% ketika kita mengambil area pinggiran. Kemungkinan circle kita ketika kita mengambil area pinggir itu sekitar 30%. Tapi kalau misalkan kita mengambil area center, kemungkinan untuk dapat circle kembali itu adalah 70%. Jadi lebih worth it sih kalau menurut gue itu, kita langsung nge-secure area tengah. Tapi ya itu juga bahayanya kalau misalkan semua tim berpikiran mengambil area center, ya otomatis fight bakal terjadi di daerah center circle juga. Jadi harus hati-hati pastinya ya untuk semua tim. Oke, dan bahkan kita lihat tadi kalau tidak salah ada fight-nya juga yang terjadi dari Wizboy yang sudah mulai tertakedown. Bahkan vehicle yang dia punya kali ini sudah mulai dipocorkan. Ada upaya penyelamatan yang dilakukan, sudah mulai maju, dan kali ini vehicle-nya bakalan sudah mulai diparkirkan kembali, melakukan reviving terlebih dahulu. Vehicle bakal langsung coba untuk dihancurkan di sana sepertinya. Tembakan-tembakan yang dilakukan kali ini di daerah dekat-dekat daerah Gergovo. Wizboy sudah berhasil direvive. Satu buah smoke sudah mulai coba untuk di pop up untuk melindungi area mereka. Dan bahkan kali ini vehicle juga udah mulai dihancurkan bannya oleh tim dari tim nomor 16, yaitu dari tim The Barkati ya. Masih bertahan juga dengan M249 nya kali ini dari The Barkati. Ada sibuk tuh juga harusnya dari tim satu player ini yang kemungkinan besar bakalan bisa banget untuk melihat angle ke arah dua player. Dan kita lihat saja apa yang bakalan dia mereka lakukan. Sudah mulai bergerak terlihat menggunakan satu buah vehicle juga dari tim nomor 6 di daerah atas di sana, Wizboy dan juga Tumbal yang sudah menjauhi area tersebut. Tapi wow, ada fight yang terjadi, dan justru kali ini ada player yang berbeda yang sepertinya bertemu dengan tim mereka. Sayang banget. Tapi kali ini kita lihat dari Wizboy, bagus sekali dia mendapatkan dua player tadi ke arah tim nomor 15. Padahal dari tim nomor 15 tadi sepertinya yang kemungkinan besar bisa mendapatkan third party, tapi justru dia yang berhasil diamankan oleh Wizboy. Wizboy tidak menjadi hal yang buruk
dia di revive, kali ini dia menjadi penyelamat juga untuk tim mereka. Sangat-sangat luar biasa dengan 2 poin kill yang dia punya sekarang. Ini bakal membuat tim mereka bakal lebih cukup percaya diri di game kali ini. Sudah memasuki circle yang kedua, dan circle berikutnya bakal mengamankan area selatan ya, selatan. Mantul ke area selatan, teman-teman. Oke, di situ kalian bisa melihat pergerakannya dari tim bandit sendiri yang berada di daerah atas itu. Mereka ya udah nggak usah terlalu banyak bergerak, mereka tipis mengambil area circle karena circle yang kedua ini seperti gue bilang tadi belum menjadi circle yang pasti, dan ya masih bakalan banyak circle-circle berikutnya. Sehingga kalau menurut gue di awal-awal circle itu lebih baik santai dulu, sabar dulu, kecuali udah masuk circle ketiga, circle keempat, kalian ingin langsung nge-secure area tengah, itu bakal lebih worth it, teman-teman. Oke, dan kita lihat kali ini dari Wiz Boys langsung bakal coba untuk melakukan gaspol ke area circle juga. Sepertinya ada tumbal juga yang setelah fight tadi di sebelah jembatan kirinya, sekarang mereka memilih untuk mengambil area jembatan kanannya. Mereka tahu bahwa ada satu tim yang berbeda tadi yang berada di sebelah kiri yang bisa saja ketika mereka rotasi ternyata tim mereka yang terpick up. Oke, masih cukup bersabar, dan sementara kita lihat dari tim-tim yang lain itu dari tim SCB ya. CB menahan area dekat-dekat Rozok sih harusnya. Oh, ini rumah-rumah banjir. Ini dekat rumah banjir. Dan ada Mystic juga yang menahan di daerah bebatuan. Bahkan daerah Ruins juga sudah dikuasain oleh dua player mereka. Membagi angle yang cukup baik. Ruins mereka tempati. Kemudian daerah rumah banjir mereka tempati. Split yang cukup berjauhan. Tapi ini worth it ketika memang nanti circle-nya mengarah ke arah Instinct. Ataupun mengarah ke arah salah satu player. Itu bakal menguntungkan banget untuk tim mereka, teman-teman. Kita lihat di sana Toto lagi-lagi mendapatkan satu player tadi fight yang terjadi. Bahkan 3 poin kill kali ini sudah berhasil mereka amankan. Masih bakal memberikan. Wow, mereka commit ingin fight dengan tim nomor 16. Mereka tahu bahwa ada tim nomor 16 tadi mengganggu rotasi mereka. Dan kali ini dari tim nomor 16 yang sekarang ditunggu oleh tim BCS. Wah, the nice play kali ini. Fight-nya bakal berlangsung juga tapping menggunakan satu buah DP sudah mulai dilakukan. Dan bahkan kali ini dari tim nomor 6 sendiri sudah mulai masuk ke area kampung yang dimiliki oleh tim nomor 6. Di sana satu player yang terkurung kali ini. Ada satu buah lemparan netnya yang sudah mulai di pop up di Cook kali ini, dimasak dengan cukup baik tapi sayangnya tidak connect sama sekali. Oke, lengkap sudah 4 player masuk ke area kompon yang sama. Dan oke, sudah mulai terlihat spray battle yang terjadi di Broken Wall kali ini. Masih mencoba untuk commit dan satu player berhasil diamankan kali ini oleh tim nomor 6. Langsung di secure 2 point kill dari tim nomor 6 kali ini. Sangat sayang disayangkan tadi ya. Dari tim nomor 6, 2 player mereka cenderung mengambil area ruin yang sudah mulai meninggalkan satu player. Padahal sebenarnya area mereka juga menurut gue tadi masih cukup enak ya. Tapi mereka langsung coba untuk gaspol mengambil area circle. Dan bahkan di daerah bawah, seperti gue bilang tadi, ada tim SC Instinct yang berada dari low ground. Oh bukan, beda instingnya ini nih, instingnya nih. Menahan step dan ya ini bahaya banget sih. Dari tim nomor 16, kalau dia nggak aware, dia nggak warning, bisa saja nih terpick up, bisa saja terhabedoi oleh tim nomor 10 yang berada di daerah low ground dia. Kita masih bakal coba untuk jaga, kita masih bakal coba untuk melihat pergerakan dari semua tim. Let's go teman-teman semuanya, like, subscribe, dan juga jangan lupa kasih hashtag untuk tim-tim kalian. Apalagi ini menjadi last match yang bakal mereka mainkan. Dan just for information juga, karena ini last match teman-teman semuanya, dan kalau kalian punya event mungkin mirip-mirip kayak gini, atau ada event online, ada fast turnamen, ada internal scrim, kalian bisa hubungin saya kalaupun kalian ingin membutuhkan jasa live streaming. Kalian bisa hubungin saya di Instagram saya, ada di deskripsi. Kalian bisa langsung klik di sana, follow me on Instagram ya. Dan gue juga butuh dukungan kalian teman-teman. Gue lagi ngikutin Caster Hunt PMCC, semoga bisa lolos ke babak top 16. Oh, mohon banget mungkin bisa berkenan untuk ke video saya, ada saya cantumkan di pin message di live chat ya. Jadi kalian bisa langsung klik like dan juga komen juga, jangan lupa teman-teman. Komen yang positif sebagai dukungan kalian. Ya itu kalau kalian mau, tapi kalau nggak mau nggak masalah, ya nggak masalah. Oke, kita lihat pergerakan dari kedua tim kali ini masih menahan dengan cukup baik di daerah ruins dan belum ada pergerakan yang pasti ya. Bahkan dari tim nomor 15 sendiri kita tahu di awal-awal tadi dia terpick up oleh tim BCS, mereka tersisa 2 player sekarang. Dan kita lihat dari slot 17 kali ini yang sedikit tidak terlalu banyak kita pantau ya, karena memang kayaknya fight yang dia lakukan itu nggak terlalu banyak teman-teman, yaitu dari tim dari tim
sih? Alumap ya, alumap kah? Alunip kah? Oke, mereka masih stay di daerah high ground, dan ini high ground yang cukup enak banget di daerah high ground Gergopol ya. Dan ini banyak banget biasanya dikuasain kalau circle-nya mengarah ke area sini. Tapi justru gue lihat sih circle-nya kemungkinan besar gak bakal mengarah, gak bakal mengambil area high ground ini. Tapi kita lihat saja, karena semua bakal bisa terjadi di season berbeda. Tim nomor 8 mendapatkan tim nomor 11. The Murder kali ini sudah mulai terpick up satu player mereka, dan bahkan ada finishing point juga yang dilakukan kali ini. Oke, sudah mulai mencoba untuk maju satu player dari tim nomor 11 kali ini. Dan kita lihat di sana di end juga, wow, UNF Dazai juga berhasil diamankan satu player kembali. Kita lihat dari tim nomor 8 bakal memberikan fight ataupun bakal memberikan pertarungan yang cukup intens untuk tim The Murder kali ini, teman-teman. Kita lihat saja pergerakan dari tim nomor 8 kali yang bakal udah mendapatkan 2 point kill ke arah tim nomor 11. Masih bakal mencari angle juga kali ini satu sama lain. Mereka tahu mereka menang jumlah, mereka tahu mereka mempunyai momentum yang sangat enak sekarang. Tinggal bagaimana clearing mereka, bagaimana mereka bisa set up dengan cukup baik kali ini. Dari tim MS, dari tim nomor 8 sendiri sudah mulai coba untuk maju menggunakan satu buah scar L-nya. Tapi lihat, dari tim nomor 11 sendiri menahan step, benar-benar menahan step, membagi angle yang berbeda. Lihat, di sebelah kiri sudah mulai terlihat dari Freezy. Oke, sudah mulai coba untuk maju. Proning dilakukan, tapi harusnya bakal terlihat di sana. Spreader sudah mulai dilakukan. Low scar L-nya nggak terlalu kuat tadi. Hanya mendapatkan splash damage dan hampir saja mendapatkan knockdown ke arah tim nomor 11 kali ini. Blood maju, tapi sayangnya Bronze Suit yang sangat bagus dari MSC terlihat kembali dan sudah dipulangkan ke arah lobby. The Murder menjadi tim yang pertama kali ini di game yang kelima dipulangkan ke arah lobby di awal-awal game. Sayang, sangat disayangkan The Murder. Padahal permainan mereka menurut gue juga cukup-cukup baik ya. Tapi sayangnya di game kali ini mereka nggak cukup kuat untuk menahan gempuran dari tim nomor 8. Kita lihat Quick Jokes mendapatkan satu player ke arah tim nomor 5 tadi. Dan belum ada finishing yang dilakukan. Belum ada secure elimination yang dilakukan ke arah tim mereka. First aid kit baru langsung coba untuk dilakukan. Dan ada tim nomor 2 yaitu Tang N ya. Tam Nge. Yang sekarang juga berseberangan dengan area compound yang mereka miliki. Masih berhati-hati berbagi area, dan juga masih bakalan stay. Dan sepertinya ada satu tim juga sudah mulai dipulangkan ke arah lobby. Ini gak bakal berlanjut tim. Mereka coba untuk nge-secure satu sama lain, dan kemungkinan bakal berbagi area juga antara tim nomor 5 dan juga dari tim nomor 2. Hanya ingin menghancurkan satu buah bagi yang terlihat di daerah depan kali ini. Oke, masih dijaga di sana. Tapping masih dilakukan juga. Dan sementara kita lihat dari HK bakal menggunakan satu buah first aid kit energy drink terlebih dahulu. Dan lihat dari BC sendiri, mereka udah mengoleksi 4 point kill. Ini udah lumayan banget untuk tim mereka. Mereka juga nge-secure area dekat-dekat area ruins. Ada sebuah low ground yang mereka amankan kali ini. Desia bakal coba untuk digaspolkan untuk masuk ke area circle berikutnya, karena 300 meter untuk circle yang keempat kali ini, teman-teman. Dan bahkan area circle yang keempat ini masih sedikit banget tim yang udah nge-secure areanya. Dan pergerakan tim kemungkinan besar bakalan terpotong rotasi mereka oleh tim-tim yang juga sama-sama rotasi ke arah circle. Bahkan di depan di sana Mystic, wow, mendapatkan satu player karena BCS Wizboy memilih untuk langsung menabrak. Bahkan dua player juga berhasil diamankan kali ini. Tumbal yang bahkan sudah mencoba untuk commit fight dengan dua player. Tiga player tersisa dari tim Mystic. Memilih satu player, terlihat kembali satu player kali ini. Hampir saja Mystic di sana ada satu player, yaitu Belly langsung maju kali ini dan bakalan sudah mencoba untuk commit fight. Bahkan dua player juga berhasil diamankan ke arah Mystic. Apa yang terjadi? Mystic mempunyai area defense. Mereka sepertinya kali ini sudah mulai digelululantahkan oleh tim BCS. Sangat baik Mystic Ryuzin menjadi the last man standing yang bakal menjaga area mereka. Dan bahkan kali ini ada bom yang sudah connect dan berhasil memulangkan ke arah lobby. Tim Mystic puas di posisi keempat, padahal mereka mendapatkan momentum, mereka mendapatkan area, dan mereka mendapatkan knockdown point terlebih dahulu tadi. Dan sayangnya justru dari tim mereka yang dipulangkan ke arah lobby kali ini, teman-teman. Luar biasa BCS commit. Mereka tahu ada satu tim di depan, tapi mereka nggak mau ngebiarkan tim tersebut hanya mendapatkan point kill ke arah tim mereka. Mereka juga ingin memberikan fight yang intens. Dan benar sekali, mereka langsung nabrak. Mereka langsung coba untuk menge-secure kill ataupun sisa player tersisa dari tim Mystic. Oke, kita lihat dari area high ground di sana. BCS juga sudah mulai terlihat. Vehicle-nya bakalan sudah mencoba untuk dihancurkan kembali kali ini. Daerah bawah terlihat nge-prone online, tapi
TT Uniboss juga melihat pergerakan tersebut dan bakal membuka angle juga kali ini Aqua. Tapi menggunakan sebuah mini online masih terlihat, tapi belum ada damage-nya masuk ke arah tubuh dari online. Ada backup fire juga yang dilancarkan ke arah Aqua. Tidak mendapatkan apapun dan bahkan kali ini Kicking memilih untuk melempar ke beberapa satu buah net untuk mendapatkan satu knockdown pertama ataupun beberapa knockdown ke arah tim BGS. Bahkan kali ini kita lihat Kicking yang harus ter-takedown. Dua player juga sudah berhasil diamankan. BCS cukup baik clearing area mereka. Mereka tahu di bawah ada beberapa tim dan berhasil mereka amankan kembali kali ini. Luar biasa. Satu player CB terlihat mencoba untuk berjalan masuk ke area circle-nya, tapi Pebro masih mempunyai angle tersebut dan mendapatkan knockdown point kembali ke arah tim nomor 10 kali. Secure point kill harusnya bakal langsung coba untuk dilakukan, dan benar sekali satu point kill pertama untuk tim BCS di game kali ini. Dan kita lihat dari SCB juga harusnya mereka bakal cukup kesulitan untuk maju. DU Bandit juga sudah mulai fight di sana. Kita bakal melihat pergerakan dari tim mereka. 4 player yang masih stay kali ini, 13 tim di circle yang kelima, sangat-sangat luar biasa. Ini masih sangat banyak tim fight di game yang terakhir kita. Berarti semua tim benar-benar ingin nge-secure WWCD dan point kill di game kali ini, teman-teman. Tidak sesuai predik gua, karena biasanya di game terakhir itu kayak gitu, teman-teman. Tapi kayaknya kali ini mereka nggak seperti itu. Dan kita lihat Tararo sendiri M4 dan juga satu buah UMP-nya cukup terbuka posisi dia, dan harusnya Quick Joes melihat pergerakan dari tim Bandit di daerah open banget kali ini. Bahkan masih ada satu buah pepohonan untuk dia bertahan. Ada Tamnge yang mencoba untuk rotasi dan mencoba untuk memarkirkan vehicle mereka di daerah jerami-jerami yang berada di daerah bawah kali ini. Kita lihat saja sudah mulai nge-prime, sudah mulai panas kali ini. Lihat 11 tim yang tersisa. Let's go dari tim nomor 2 dengan satu point kill. Ada setup smoke juga yang sudah mulai coba untuk dilakukan untuk menutup angle-nya. Apalagi sekarang kelima sebentar lagi bakal berjalan. Spray menggunakan M4 hampir saja mendapatkan knockdown point ke arah tim yang lebih dulu yang berada di daerah mereka. Bahkan daerah belakang juga mereka nggak mau kehilangan konsentrasi. Mereka juga ingin secure area belakang dan cukup baik. Bahkan 2 point kill kali ini udah mulai diamankan oleh Tamnge dengan sangat-sangat baik kali ini di game yang terakhir kita. Di sebelah kiri juga Fike sudah mulai pecah. Pikri mendapatkan satu player. Cheese juga sudah mulai ter-takedown. Aqua juga sudah mulai ter-takedown. Kita bakal melihat kali ini dari tim nomor 5 apa yang bakal dilakukan oleh tim mereka, karena tim mereka sekarang sudah mulai cukup kesulitan untuk bertahan. Bandit, Wizoy, Wizboys maksud saya dari tim BCS lagi-lagi juga lemparan netnya sangat cantik mendapatkan knockdown point berikutnya. Circle yang kelima sebentar lagi bakal menutup, dan semua tim kali ini udah melakukan coba untuk menyisir area circle. Oke, masih bersabar Wizboy. Kemudian darah ada tumbal juga kali ini. Belly lemparkan net di sana menjadi eksekutor untuk tim mereka, tapi circle justru mantul ke area kanan dan memilih tim nomor 5 kali ini. Spread out ke area belakang ada tim nomor 17 yang bakalan dijaga kali ini. Ngepini satu player juga yang terlihat tersungkur di sana. Clearing cukup baik. Ada satu player lagi. Oh, vehicle sudah mulai berasap. Mau kemana kali ini? Menabrak ke area smoke justru Red Cup. Harusnya bisa diamankan juga kali ini karena ada tim nomor 17 yang sudah steady, yang sudah ready untuk mendapatkan point kill, untuk mendapatkan tim-tim yang masuk ke area mereka kali ini. Jangan pride, Bo. Apa tuh? Jinggah pride. Oke, siap. Dan 3 point kill, tapi lihat dari tim nomor 5, area yang enak pastinya, area juga yang bakalan di tabrak oleh beberapa tim. Dan bahkan di rekanan juga ada tembakan yang terus-terus dilancarkan oleh Tamnge. Lihat 8 tim yang tersisa kali ini. Set up dari semua tim juga sangat-sangat baik. Mempunyai vehicle, apalagi nih open field. Vehicle bakal berguna banget untuk semua tim yang bermain di game kali ini. Tamnge lebih duluan di sana di mengirim satu player untuk masuk ke circle berikutnya. Mencoba untuk nge-clearing area kiri, memastikan bahwa tidak ada player di daerah kiri dia. Dan kita lihat kali ini Tamnge masih bakal menjaga area belakang juga karena dia tahu ada tim BCS juga yang siap sedia maju ke area depan. Tapi vehicle yang dimiliki oleh tim BCS sudah mulai berasap, dan ini bakalan cukup sulit untuk tim mereka. Lagi-lagi satu player tidak cukup kuat untuk menahan gempuran circle kali ini. Dan lihat spread out, peluru panas sudah banyak banget yang bakalan masuk kali ini. Online apakah mengamankan area low ground? Sudah mulai coba untuk turun ngepron terlebih dahulu, tapi lemparan netnya untuk ngepini stangnya satu player di sana. Tapi lihat ada TT Uniboss yang melihat angle tersebut dan mendapatkan satu player kembali. Terlihat satu player dan finishing cukup baik tadi, tapi Quick Joes mendapatkan angle ke arah satu player tersebut dan berhasil di finish
Nice play kali ini 5 tim yang bertahan di game kita yang terakhir. Dan lihat di sebelah kiri masih ada upaya tembakan juga yang dilancarkan ke arah Quijos kali ini. Let's go, tim dari Tamnge juga masih bakal bertahan. Ini bakal menjadi mara bahaya untuk semua tim, apalagi Tamnge mendapatkan 2 WCD kali ini. Kalau misalkan mereka lagi-lagi mendapatkan WCD, gue bisa jamin, gue bisa yakin dari tim mereka yang bakal mendapatkan slot ataupun champions di turnamen kali ini. Tapi kita lihat dari BCS sendiri cukup baik dengan 13 point kill. Mereka bermain dengan sangat-sangat barbar kali ini. Ada tumbal juga yang bakal menjaga area kanan. Satu player berhasil diamankan kali ini ke arah tim nomor 5. Oke, dan sementara HK yang bertahan di daerah satu buah Dacia bakalan sudah mulai coba untuk stay dan nge-lock posisi dari tim nomor 6 kali ini. Oke, masih berhati-hati. Running terus-terusan dilakukan, tapi di daerah kanan juga harusnya angle-nya bakal terlihat oleh Tamnge. 4 tim yang tersisa, 8 player kali ini langsung jump shoot. Tapi sayangnya HK mendapatkan satu player dan finishing juga berhasil diamankan. Wow, BCS ini menjadi hal yang blunder untuk tim mereka. Kita lihat 3 tim yang tersisa kali ini, Tamnge, BCS, dan juga dari tim nomor 5 yang juga masih stay kali ini, teman-teman. Oke, kita lihat dari tim nomor 6 di sana bakal melakukan satu buah first aid kit kali ini dari Quijos. Dan sementara Rizeus dikirim ke area depan, melihat angle kah? Dan bahkan kali ini dari tim nomor 6 sendiri harusnya ini mempunyai area yang sangat baik, karena mereka mendapatkan circle. Mereka mempunyai circle dan bahkan kali satu player berhasil diamankan. Quid Belly, wow, netnya connect. Last man standing sekarang dari Wizboy yang bakal mencoba untuk menahan gempuran. Net berikutnya dikop kembali, lempar tanpa dimasak kali ini dari Quijos. Lemparan yang kedua kali ini connect ataukah tidak? Di sana sangat banyak net, di sana mendapatkan beberapa space damage dan tidak berhasil untuk di revive dan berhasil finish. Satu player last man standing yang sekarang bertahan dari Wizboy dan sudah di belakang ke arah lobby kali ini. Bom red zone buatan yang sangat banyak connect dan mengenai BCS Wizboy tadi, dan alhasil Winner-winner Chicken Dinner kembali diamankan oleh Tamnge. Dan ya, seperti gue bilang tadi, mereka kemungkinan besar bakal mendapatkan champions di turnamen kali ini, karena 3 kali Sekiro WCD yang mereka amankan untuk grand final kali ini. Wow, luar biasa. Dan pastinya teman-teman semuanya, di hashtag yang kedua dari BCS tidak kalah barbar. Mereka berhasil mendapatkan 14 point kill. Wow, 14 point kill di hashtag yang kedua. Ini lumayan juga nih. Ini bisa saja mereka bakal masuk ke top 2 atau ke top 3. Kita lihat saja nanti. Pokoknya teman-teman semuanya yang berada di live stream, terus dukung tim-tim kalian, karena memang ini adalah tim-tim yang sangat-sangat luar biasa. Mereka sudah masuk di babak grand final, yang pastinya ini adalah tim yang bukan lagi kaleng-kaleng untuk segi aim power, dari segi strategi dan juga chemistry seperti gue bilang tadi. Dan bahkan posisi ketiga dari BCS Wallet puas posisi ketiga dengan 3 point kill, KLA dengan 5 point kill, Unstoppable dengan 6 point kill, dan beberapa tim yang bermain di game kita yang terakhir kali ini yaitu di Erangel. So, saya ucapkan terima kasih banget untuk semua teman-teman semuanya yang sudah join, yang sudah dukung, yang sudah like, yang juga yang sudah subscribe. Terima kasih sekali lagi, dan tidak lupa pula kepada panitia juga pastinya terima kasih yang telah mempercayakan live streaming kepada saya. Semoga next event apapun kalian ingin live streaming, ya monggo langsung chat saya di Instagram, bisa langsung di DM. Dan kalau misalkan nanti udah kita oke, kita clear, bisa langsung ke WhatsApp saya, teman-teman. Terima kasih banget. Dan juga terima kasih juga untuk pihak-pihak sponsor yang sudah mensupport acara di Karang Taruna Barata, ya Batara, ya Karang Taruna Batara. Sangat-sangat luar biasa turnamen kali ini. Gue lihat juga antusias dari semua tim juga sangat-sangat luar biasa. Dan so, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Yo, dukung saya juga di PMCC, caster hunting di PMCC teman-teman di 2021. Semoga bisa lolos ke top 16 perwakilan dari Kalimantan Selatan juga. Dan pastinya terima kasih untuk teman-teman semua aja yang sudah support. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan capek juga nih. Terima kasih, bye-bye. Mohon maaf jika banyak salah kata dan banyak ada salah sifat atau bagaimanapun. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya dari saya, karena memang hanya ingin menghibur kalian semuanya dengan cara saya pastinya, teman-teman. Oke, sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
every single day I got a heartache coming my way, 'cause you got a heart of ice. I'll hold you in my arms for nobody else would, but I just paid the price. So I try, I'm trying to survive. Every day, every night is a fight I hold tight. Shot through the heart, you are tearing me apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, what am I supposed to do?
patience never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, guys.